소문이. 야 일라디나 어떻게? 스밀라우 라흐마누 라힘. 뭐라고 이래 것이냐? 예. 스밀라우 라흐마누 라힘. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم Ya ayyuhal ladzina amanu he eleng-eleng wong sing iman ittaqu wa wadiya sira kabeh Allah ing apa. Ay khofu tegese wadiya sira kabeh kewedi eko baru ing siksane apa. Bi antuti uhu gambare arep yen to nglakoni taat sira kabeh. Nurut sira kabeh ing apa. Terus taat wedi Allah maknane wedi siksane mboten kok wedi Allah iki basa napa. Basa Arab niku kacau cara rasa Jawa niku kacau. Kita kunisa, kau tiwong itu, maksudnya menghindari mereka daya ni lah, wong itu. Kita kut dunia, kau tiw dunia. Terus lagi kita kuwah kan kacau, lah. Mana Imam Syuuti ngerti nak tak jawab itu gitu tu terang, mana kita tiw. Syuuti yang nanya kita, Imam Syuuti aku po iso, mana kita terang nombam. Tak goblok goblok gigi musolayor. Nak duduk perkara ni deh. Ya bahasa Arab cara rasa Jawa kacau itakun nisa maknane emaka idan itaku dunia maknane hururat dunia ya terus ono itaku wana kok padahal mestinya kan kita mendekat ke Allah ora kok wedi Allah maknane khofu napa iku dia dalam konteks maknane wedi napa seksane sebab niku penting kula aturaken sehingga kemungkinan kesalahan orang dalil Quran itu tinggi sekali. Masyhur Ibnu Abbas nate dawuh seorang ulama besar muridé sampai nak ngendikan ngeten. Iki perlu kula peringatno teng jenengan. Kowe nak debat jogeman nganggo Quran. Fa innahu wujuhin katsirah. Kamu kalau berdebat jangan pakai ayat Quran karena Quran itu wujuhin katsirah punya sekian sisi. Walakin hajuhum bisunnah tetapi berdebatlah dengan sunnah, maksudnya dengan argumentasi nopo sunnah, karena sunnah ini sudah detail, ya sudah nopo detail. Sehingga kita yang mufassir saja, yang menggeluti ilmu tafsir, itu aja sering kebingungan. Lah kowe mau maca ayat sitok susah bingung milih makna sitok. Kok ora aku dhewe. Oh no. Wong goblok percaya nopo? Pemana mau dalilnya terjemah, terus mulang tafsir ya, terus gaya majlis nabo. Tafsir. Saya mau nanya, kok belum bisa? Jadi seru nabo. Saya pernah pas acara dulu di Sarang pas konsultasi publik tentang terjemahan Kemenag. Saya itu usul dari sekian ayat sing muhim ya, muhimah ya, muhimah itu tentu kitanya ya. Misalnya gini. Mudga isyiah itu kan dulu ya ayat famas tam tak tumbihi min guna fa'atuhuna ujurahum. Coba kalau kamu terjemah saja perempuan yang sudah kamu nikmati sementing fa'atuhuna ujurahum sementing mbok opahi mergo ujur jamae ujurahum nggih ujur jamae ujurahum kan kasus napa napa kasus. Maka mau tidak mau di terjemahan saya di UII juga terjemahan-terjemahan yang benar itu istri yang telah kamu akad atau istri yang sudah kamu nikmati istimta, maka wajib kamu berikan maharnya karena ujur di situ. Makanya maksudnya nafsiri ujurahunna ay muhurahunna, apa? Karena kalau upah, ya kalau upah itu kesannya kan ya ya transaksional itu pinter. Lah aku rapati pinter naon. Jadi muridku pinter-pinter. Terus ada lagi di forum itu yang saya terangkan, yang saya usulkan maksudnya. Nah ini tahadus bin imat. Kenapa saya usul forum itu? Karena itu yang punya otoritas merubah tafsir Kemenag atau terjemah Kemenag. Usul sampean kan ngani ngoyo. Mau ngerasani tok, pahpoh apa? Pahpoh.
dulu ketika ada faham liberal itu di antara ayat yang dikutip itu innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana satu. Itu kan al-athfu bil wawi. Terus mereka karena fahamnya is liberal wis Arab darani betapa agama-agama lain itu disamakan dalil innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin. Itu contoh-contoh. Makanya terus saya ingat ya ini mau ngaji ini wong nom ya, artinya saya ngaji mungkin kalau ngaji orang-orang sepuh lebih banyak ngendikan yang apa ya, yang teduh, yang barokah. Ini kan ngaji ini wong nom, artinya kita harus punya selera ilmu. Ini rano barokah barokah itu ojo kebidato, ini mau ilmu kebidato rapayu kok tegang terus rapayu jatuh ya lucu mulai hentuk oh halus mau betul-betul nong dia ya aneh. Nah itu kan atafnya dengan wawu, kesannya kan semua agama disamakan karena mereka yang iman, mereka yang Yahudi, mereka yang Nasrani, yang Sofiin asal mereka iman dan perilaku baik ya sudah falahu majurum indarobi, mereka dapat pahala. Nah, itu kan siapapun mufassir yang punya kepedulian itu pasti tersiksa. Tersiksanya kalau terjemahan ini begitu saja, nanti ada kesan semua agama itu sama. Mau tidak diterjemah gitu, ayatnya gitu kamu terjemah gimana? Oh ayatnya gitu. Siapa nyarai Quran? Wadil ayat muhimah kualat. Ayat ini mari salah cipta. Nah, Fatum UN itu bisa bawa komen. Nah, ini Quran ya bebok. Tapi manusia itu tidak kurang pasalnya. Saya ketika nerjemah di UI itu sama sih ingat betul saya termasuk menyertakan aturan iman sesuai ayat fa'in amanu bimithlima amantu. Jadi ayat itu belum tuntas, nanti di akhir ayat Allah masih ngendikan fa'in amanu bimithlima amantu. Mereka syaratnya iman seperti atau sepersis, bukan kaf tapi mislu, no? Mereka harus iman sepersis yang kalian ashabah Muhammad, no? Iman. Jadi fa'in amanu bimis lima aman tumbi fakotih atau baru. Kalau seperti itu dapat apa? Hidayah. Nah bayangkan itu sekian Quran, sekian ayat yang seperti itu fil aqaid, ya ada yang dalam akidah, ada yang fil ahkam al-fiqhiyah, ada yang fil ahkam macam-macam. Makanya kata Ibn Abbas bilang ke muridnya, kalau kamu berdebat jangan pakai Quran. Fa'inahu biwujurin apa kasih roh Quran itu punya sekian sisi. Kamu berdebatlah dengan apa? Dan itu trauma betul. Ibn Abbas itu kan ketika Nabi wafat kisaran umurnya kan 18-17. Ini perlu kamu dengar. Ibn Abbas ketika Nabi Sugeng sekitar umur 8 tahun. Jadi Ibn Abbas, Sayyidah Aisyah, Ibn Umar, siapa itu? Yang dalamnya Nabi Anas bin Malik itu kan sapantaran. Mereka orang-orang muda masih kecil ketika Nabi apa? Sugeng. Artinya logikanya mereka sepuh menangi tabiin. Dia menangi apa? Menangi tabiin. Tabiin wangkak-engkak. Wangkak-engkak. Sehingga kulo banyak. Bahkan saya itu mendokumentasi betapa tabiin itu dia sering salah faham. Lucunya karena berpegangan apa? Quran. Yang baik tentu sempat dikonfirmasikan ke sahabat. Yang enggak baik terus PD itu jadi madzhab. Ini terus jadi Syiah, jadi macam-macam. Tentu yang enggak baik terus PD itu dijadikan madzhab. Yang ngeri betul. Nanti saya bacakan sekian tragedi ya, tragedi pemahaman tabiin. Tentu yang oknumnya. Yang enggak dikonfirmasi ke sahabat atau bahkan setelah dikonfirmasi jadi balik loh. Terima sahabat ini Quran nih guys. Sebenarnya ada terima sahabat ini apa? Quran. Makanya ini saya kampanye pada jenengan. Jadi apa, kalau di kontak-kontak yang mustabihat debatlah dengan sunnah. Kecuali kontak-kontak yang mansus. Mansus itu eksplisit, maknanya pasti seperti itu dan tidak kemana-mana. Itu boleh kamu pakai Quran. Karena pasti maknanya ada tidak kemana-mana. Saya Pak Toha, pidato, ngaji. Ngaji yang aman-aman katakan bahwa Tuhan itu satu kan mana itu gandengnya dari rumah irama itu gak masalah mesti mana ini ya semuanya kan gak punya bias peke gak punya bias macam-macam tapi nanti ini misalnya tak tes
Wis biasa pidatullah tak tes. Pamas tam tak tumbihi minuna. Terus dene spontan maknane. Sedurunge ngaji kula. Sedurunge kulaan maksud. Ya to kan. Bingung iki maknane opo. Mesti bingung. Di maknane opah iku kok koyo londe. Mesti bingung. Nah itu kan contoh-contoh. Jadi makanya saya mohon sekali ya, jangan pernah mendalil Quran di konteks-konteks yang rawan. Nah, dengan di Fathul Bari diterangno sing yufdi dhahiruha yang yufdi dhahiruha ila khiafil ijma. Bahkan kalau kamu pegang itu nanti menentang apa? Ijma. Nah, nanti saya bacakan teksnya gitu. Kalau nanti baca teks-teks betul maksudnya bukan main-main gitu. Teks betul yang dari riwayat kitab-kitab sahih. Betapa tabi'in itu sering salah. Ya tentu tabi'innya oknum. Nah, termasuk ayat ini, nanti kebetulan ayat ini banyak hal-hal yang seperti itu. Khofu tegesi udhiyo sirokabe iko bahu ing siksani Allah. Bian tuti udam barem tatoat sirokabe ing Allah. Wattahu lan goleo sirokabe. Mana ini utkubu tegesi goleo sirokabe ilaihi maring Allah. Kole gole al wasilah tak ing wasilah. Mana ini wasilah ya wasilah. Lantaran sing dadi pantas ikwe dadi kawuloh. Wasi mana ini wasilah. Woy lantaran sing dadi anak ikwe pantas dadi. Mati kese perkara yukur ribu kang marek nopo makum isiro kabe ilaihi maring ma minto ati sangin toat ni Allah. Jadi kamu pakai perilaku apa saja sing dadak nopo itu pantas jadi kawul. Wajah itu lan perango siro kabe utawa mujahadah utawa seriuso siro kabe visa pilih internet dadak nopo. Oke nak berjuang sing serius. Serius yo ngaji sinau se mikir. Itu serius. Kau kabe ngaji mangan, bareng ngaji mangan nek. Ila idinihi krono duwurno agamane apa lalaku menawa sira kabeh tuftihuna iku bejo sira kabeh tafuzun iku bejo sira kabeh. Iki kan pas 15 batu kuda di besi. Iki kula terangno. Orang-orang NU, umumnya NU ya. Itu kan dalil wasilah dengan ayat ini. Bahwa wasilah itu boleh waqtahu ilaihi wasilah. Itu juga ada benarnya. Tapi ada benar 100% mau ada benarnya. Karena semua kitab-kitab itu menangkan wasilah itu maknanya amal tohat. Wah. Kemudian yang Wahabi, yang anti wasilah, dalilnya lebih seru lagi. Yang mereka mengkafirkan kita. Alasannya, kalau gak salah itu mengutip surat Zumar. Ya, nanti dilihat ayatnya. Di surat Zumar itu kan ada Ala lillahi dinul khalis wallazi nattakhudhu min dunihi awliya waqafir mana butuhum illa liqoribuna ilawahi zulfa. Ini kalau cerita betapa bahayanya mengambil zahirul ayat. Orang-orang kafir adalah orang penyembah berhala. Orang-orang kafir adalah orang penyembah berhala. Padahal sebetulnya ala lillahi dinul khalis, mestinya Allah saja punya agama yang khalis, yang murni. Murni itu tidak menerima syirkah, tidak menerima syarik ya. Bahasa Arab mawon bendu abad ibu. Terus walladzi nattakhadhu min dunihi awliya, orang-orang yang mengangkat kekasih di luar Allah. Itu klaimnya atau argumentasi klaimnya. Ya tentu klaim ya, bukan argumentasi apa? Klaim. Kalau argumentasi kan ilmiah, ini klaim apa? Kata mereka, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Ketika ditanya Rasulullah, ketika ditanya sahabat, "Kenapa kamu menyembah Lata Uzza?" Ya kita cinta ini tawassul sama mereka. Kita tidak menyembah mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali yang kita sembah ini mendekatkan kita kepada Allah. Ini tawassul. Tawassul fi'lul kuffar. Ini jelas orang kafir yang melakukan tawassul. Kalau gitu kamu melakukan tawassul ya kafir. Dalil surat Zumar juga keren tadi. Sing NU dalil surat Maidah dituwek surat Zumar. Terus tuwa-tuwanan nama Maidah jus 6 iki 24. Kok tuwa-tuwanan misalnya terus. Iya, jare. Maidah jus 6. Iki 6. Iku jus 6. 23. Keren di 24 ke 6. 23. Keren di. Juara 4 tikor 23 tapi mas 4 tikor oke nggih pun Zumar niku 3 tikor ben apa nggih 4 tikor akhir ben apa 4 tikor apa wah itu dari wah lagi jos nemu kene ngapal aja 3 tikor
anak sing aswajar atau ngalih. Wah, itu Madiyah itu potensi mansukho. Mereka suara Zubar mengguri itu potensi Madiyah. Berarti potensi mansukho. Wah, ini jus nemu aman nih. Maksudnya aman itu Madiyah kan nasi kok, no? Kita warai itu juga ngalim. Oleh gue jalan-jalan ngalung itu, ben keren, no? Oh ibu ibu faham, wah pas kan agak faham. Boleh agak faham juga ibu ibu. Kan nggak ternarai sosolah ibu ibu. Sosolah itu lumayan. Mantas sebab ibu kami tuh. Niru ngalih ibu kangen, nih ibu ibu, no. Ibu ibu repot no. Nah itu kan ngeri. Berapa korban dari sekian umat? Mungkin ribuan korban, mungkin jutaan. Ribuan korban mungkin jutaan dari ayat walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila. Ini kan jelas orang kafir menyembah berhala. Kemudian klaimnya bahwa berhala ini yang mentakribkan, yang mendekatkan kepada Allah. Nah, itu bedanya apa dengan orang-orang aswaja yang mencintai kuburan dari alasan kuburan mendekatkan kepada Allah. Bedanya wong ora ora bedane wong kafir wong nopo? Goblok kok ganti kok. Teleng kula kanca kula, ana kadang cangkem elek iku penting. Gus kula mondok bapak kula goblok, Gus kok iso. Agar kula njuk dhuwit kok takok dhuwit gunane opo? Lho wong kok goblok. Wong gunane dhuwit kok takok. Aku tak agak-agak, iki cangkem elek, takon kok bener. Lah wong Wahabi kok lucu takok kok. Ini kan orang kafir melakukan wasilah liukor ribuna ilang kok. Bedane opo wong Islam sing nyekeli kuburane wong mati? Ya wong Islam mbek wong kafir kok ora ono bedane. Koplo kok nganti ora wong Islam mbek wong kafir kok nganti ora ono. Beda be. Pak wong kok takok. Bedane mung sebab itu lho kok. Ya Allah. Kenyewu. Wis tanung podo kiyaine. Malah pidato ini laris Pak Tuhan Grup sembrono. Kok kok arah beda nih misalnya. Santri paman. Paham ya? Wah sembrono. Aku disek kata-kata itu tak anggap kata-kata sekeras sopan. Saya ini jok ngalim terus buta tangkep melek. Tak iling-iling bener. Lah ya Pak, Pak wong duwe kok digu. Apa? Duwe ya gunane agak. Mereka juga geman takut, Pak, nyuk duit. Duit buka apa nih? Goblok. Aja geman. Kayak dari orang lanang. Aja geman. Tetap aja anakmu ada takut duit. Mereka kayak ini juga enak wajah takut. Kenapa kok ayo uang kok taruh gunanya? Uang ayo. Gunanya apa ya? Kayak gunanya. Paham ya? Makanya ini saya pesan sekali, saya punya banyak kitab ya, referensi tentang ini di Ikhya, di yang paling saya pegang tentu Fathul Bari ya, karena itu kitab Syarhul Hadis. Beliau banyak cerita tragedi, ya tragedi tabiin, sing bener ya konfirmasi ke sahabat, yang enggak bener ya sok bener sendiri. Lucunya mendebat sahabat, ini kronisnya mendebat. Saya cerita ini di Sahih Muslim, nanti saya baca teksnya. Yazid al-Fakir itu seorang tabi'in, alim. Tapi, ya rontok waras, rontok. Dia termasuk rawi muslim, waris, sikok, alim. Dia sama sekelompok orang, diskusi Quran. Diskusi Quran, intinya terus diputuskan dalam diskusi itu, teori syafaat itu keliru. Saya ulang lagi, teori syafaat itu, ini orang waras semua. Tapi nanti akhirnya ada yang warasnya terus, ada yang setengah, ada yang terus jadi pewaris. Ini betul nyata. Beliau cerita Saghofani ro'yul khawarid. Ini cerita yang di Sahih Muslim. Saghofani ro'yul khawarid. Kita-kita ini tertarik sekali. Saghofah itu tertarik yang betul. Malah disebut kot Saghofah apa? Tertarik yang serius itu Saghofah. Saghofani ro'yul khawarid. Kita-kita ini ditipu oleh aswaja. Kok ada syafaat itu apa? Qala ta'ala, setiap orang yang di neraka itu mesti yuridu na'iyak rucu minan nar. Mesti wama agum bikharijina minha. Setiap yang ingin keluar dari neraka, pasti vonisnya Allah wama agum bikharijina minha. Pasti nyatanya tidak bisa keluar. Keluar. Terus dia baca sekanat, kulama aradu na'iyak rucu minha. Mesti wa'idu fiha. Setiap mau keluar, pasti dikembalikan.
Dan di acara diskusi itu diputuskan pendapat Khawarij itu benar, enggak ada syafaat. Hanya enggak ada orang yang dari neraka keluar. Walhasil si kelompok ini tadi terus, ini cerita Sahih Muslim, enggak mungkin salah karena Ashahul Kutub ba'da Kitabillah itu Bukhari dan apa? Muslim. Ini cerita engkae tabi'in. Ini orang-orang tabi'in. Nah, sampean itu apa sih? Wallah, entek nek jenenge kan. Sampai 1400 sudah. 1400 tolong kulo sama. Woi, wis kitab orang lo hampir dipidato ana di Sakuras. Iku ngakaline pirang tek. Ora sarah-sarah sih ape. Sarah aja ilmu. Oh, wis ora ana hubungane blas. Nanti kalau wajah saat lagi, jadi nanti saya baca. Akhirnya, walhasil kelompok ini setelah memutuskan itu adalah musim haji. Haji ketemu Jabir bin Abdillah. Jabir ini sahabat sepuh. Dan ditakdir umurnya sepuh sekali, bukan sekedar sepuh-sepuh sekali. Mungkin sahabat tersepuh, kabur itu sinten. Jabir bin Abdillah. Om Jabir menangi Sayyid Bakir. Saya tidak ngamen. Padahal Sayyid Bakir putranya Sayyid Husain. Berarti berapa generasi? Muhammad Bakir niku bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain niku putrane Sayyidah Fatimah. Padahal Rasulullah itu abai Sayyidah Fatimah. Berarti kan generasi kelima, no? Terus entah luar ya. Tapi mungkin. Malah ini kalau ini pas Hasan Salim bin Mbah Mun kata Mbah Mun niku berarti sepuh sangat. Coba Mun menangi Badrul Rahman. Wong Yai Had sama teman kahuyen pas bareng Mbah Siddiq Haji. Aku pas pertama ke Mekah bareng Mbah Mun, Mbah Siddiq Haji. Badrul Rahman dia ada Mbah Siddiq, dia ada ibu, dia ada kulo, kulo dia ada Hasan. Berarti Hasan ini generasi kan? Lima. Mbah Mun menangi sinten? Badrul Rahman. Nggih menangi Hasan, Mbah Mun menangi Badrul Rahman terus anjing menangi. Mungkin jadi kowe iso muni mukhal sih, goblok ya namanya mukhal sih. Ora ora jundrungane kok muni mukhal. Ketemu Jabir. Nah si Yazid Al-Fakir ini cek waras, makanya saya bilang dia masih waras meskipun tertarik pendapat Khawarij. Wis ngene-ngene meskipun kemarin kita putuskan ae takok nek. Apa? Takok nek. Sama siapa teksnya ini yang tek di kitab Qurtubi bukan yang di Sahih Muslim ini tek innakum ya ashab Muhammad tas umuna kamu sahabat Nabi mengklaim tas umun cangkeme saya elek oleh muni ora kok takul napa tas umun zaama itu mati atul kadir kalau zaama itu nyongko sing potensinya itu salah. Ya jadi kalau omongan misalnya Toha dawuh itu kulta tapi nek omongane melengkar zaamta ya, jadi tapi nek ning bidato dawuh ya, dawuh. Kau no bahasa Arab dawuh ha. Kola wahu ya kola Rasulullah ora ono kok. Dawuh bareng. Ono kelas e nganti. Jodoh Jawa kacau, nyocot ngomong. Nyocot ngomong. Dawuh ping ngendikan, Lur? Ngendikan. Hah? Dawuh, dawuh. Nggih. Terakhir Sabda ya. Sabda. Si Jabir itu ada orang banyak di sini. Terus Jabir karena sepuh ya dan sahabat ngerti wong bidol-bidol ya tenang mau. Masih beliau masih enggak emosi masih tanya. Apa kamu baca Quran? Ya baca. Tapi ini berarti saya baca min awali hatta akhir. Dan semuanya kalau orang masuk neraka itu pasti enggak akan keluar ya tadi yuri itu nak iya kerucu minda mesti wa mahum. Kerucu minda setiap yang kadung di neraka kalau ingin keluar pasti enggak bisa. Jabir masih santai. Di dalili yang jeneng ini, kemudian menangi turunnya Quran dari bayi-bayi. Saya pun masih tanya, masih santai. Apa kamu baca Quran? Ya saya baca. Kamu tahu tentang maqamu syafa'ah? Ya baca. Terus beli Jabir mulai baca asa ayat asa kalau buka maqamam mahmud. Terus dah kah maqamu syafa'ah? Nabi itu punya hak. Sekian orang yang disyafaati Nabi. Yang sudah ahli neraka tapi yang sudah di neraka tapi tidak ahli neraka. Terus Jabir cerita. Dulu kita juga ngingkari itu tapi kata Nabi, masa Nabi ada orang yang di neraka keluar lagi. Nabi ngelengedikan relax. Yang diterangkan Quran ahli neraka dan tidak keluar lagi itu amma ahlunar alladzina hum azuha. Jadi Nabi itu ngelengedikan detail. Amma ahlun nar alladzina hum ahluha.
Adapun penduduk neraka yang memang dia berhabitat neraka, maka itu tidak akan keluar lagi dari neraka. Tapi ini walakin kata Nabi, ini hanya orang-orang mukmin yang asobat hum khotiyah, mereka punya kesalahan, kemudian dicuci di neraka, tapi alamatnya ada dan neraka. Mereka tidak berKTP neraka, alamatnya juga ada dan neraka. Makanya ini penting, ada al-ladzina. Makanya kita ini ahli neraka apa enggak? Kayaknya enggak, kita enggak berpenduduk neraka. Amin. Lah wong babah kita ahli surga Nabi Adam. Kita jelas cara alamat kita ini surga. Makanya ini kan contoh. Contoh betapa ngibat tadi saya ulang lagi. Resikonya mendalil ayat. Ini resikonya mendalil ayat. Kena dulu tidak nilai ayat. Ya wa mahum bikhojina minha kulama arotu ayat kunjungnya mesti wa inu itu. Artinya enggak ada cerita orang masuk neraka kok bisa keluar. Akhirnya si Yazid al-Fakir tadi masih waras. Masih waras terus dia bilang gini sama teman-teman. Ayo ngelereni keputusan kita kemarin yang kita tertarik pendapat Khawarij. Jadi pendapat Khawarij itu bahkan orang Aswaja pernah kot sagovani royo Khawarij itu kan soal kita benar-benar tertarik pendapat karena siki-siki Quran jadi cara tak koi cidil tikus bi halal ngunin Quran rono pokoknya kalau berarti kue dia kena Quran rono yo halal oke sih terus senengan ya kok adu-adu matanya tukang adu-adu. Nah ini kalau tertarik, pokoknya ngajin dong. Cukup beda tuh, apa aja. Pokoknya beda tuh, teko pengajian, suargo. Seneng Pak Toha, suargo. Gedeng Pak Toha, ya suargo. Oh, seneng Pak Toha, suargo, gedeng rokok, aku mau pun rokok. Podo suargo. Kalau wajah, ini kalau wajah teki persis, ini tinggi kita pulau ini udah rebab. Karena muslim sebenarnya enggak punya bab ini. Nah, ning kota kula diikutkan babu isbati syafa'ah wa ikhrajil muwahhidin minan nar. Wa ikhrajil muwahhidin. Teng kita kula nang halaman 95, tapi nek kita pejenengan mungkin benten. Karena cetakan sakniki mus kula enggak ada sahih muslim rong jilid, cetakan sakniki ono sing 5, ono sing 4. Enggak. Pokoke dereke bab niku ikhrajil muwahhidin apa? Ya. Kula waca. Niki zaman tabi'in. Hadatsana Hajjaj bin Sa'ir, hadatsana Al-Fadl bin Dukkan, hadatsana Abu Asim bin Muhammad bin Abi Ayyub. Qal hadatsani Yazid al-Fakir. Ini yang mulai tabi'in, apa? Tabi'in. Saya baca ini dua kali, yang satu di kitab Qurtubi, tafsir Qurtubi, yang satu di Sahih Muslim. Tapi yang di Qurtubi enggak apa ya? Karena dia kitab tafsir kan enggak valid ya. Validnya yang di Sahih Muslim. Makanya saya cek lagi. Kalau tafsir kan sering enggak valid, memang kelemahannya tafsir itu sering enggak valid, makanya sering digejlok. Kata Ahmad bin Hanbal ada tiga ilmu yang enggak valid. Termasuk nomor tiga, ilmu tafsir katanya. Ilmu tafsir itu kan karena kadang memasukkan Israiliyat macam-macam sehingga jarang ulama meyakini. Tafsir itu kan pilihan, apa? Coba ya, menduga kersane Allah itu kan enggak gampang kalau enggak ada hadis sahihnya, apa? Wong duga karpe tohe kangelan, mrene iki duga kersane Allah. Oh, itu kan aneh. Misalnya baru ngajar dia ini merengkut, itu kurang sama kok riso be masyarakat, kan enggak? Enggak terduga. Apa sama ini suka cuma yang teko rakyat kecil. Itu kan juga angel, nebak. Kan juga gampang, apalagi nebak keresahannya. Aneh. Kayak sampai ngaji, krono boleh ilmu, gue ngidari masalah, kan juga angel. Karena di gula ilmu tak takok nak kemes rang ajiun us lu ngaku. Berarti kan butuh ilmu mo. Orang kok ngaji. Buktinya di luar ngaji yo. Lu mo. Faham. Gue bukti nak ngedar tu. Nyatane rata ngaji lah yo. Lu mo. Tapi seutang kan. Yo hadatsani Yazid al Fakir kola. Ini kalau waktu ini tentang Sahih Muslim. Kuntu kot syakofani rokyun min rokyil khawarij. Fakhoratnya fi asobatin dawi adadin yuridu anna hujja thumma nakhruja alal nas qala famararna alal madinah fa idzan Jabir bin Abdillah yuhaddithul qauma jalisun ila sariyatin
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di Madinah ya kasih sahabat dulu serangan Islam dan apa? Sokok Islam. Jadi yen sahabat ora koyo kuwe sih tiga perkundungan gitu. Ini sering terus Islam apa? Sokok santai. Lan kula untuk keramate sokok Madinah. Kula riyen niku anggere sinau Bukhari Islam dan sokok. Kula ngomong ngene sokok. Wong kaji ku jarang kaji be sinau Islam. Kula aku dongano iso sering rene mergo sing kandhani ora agak. Jadi Rian itu orang kayak kue, wiritan pernah. Buat Rian sahabat ke santai, datang masjid dia udah biasa santai. Oh, eleng-eleng nih mati aku. Orang kok terus komen itikaf gede-gede buat dan buatan mesti. Maksudnya buatan mesti seperti itu. Ya santai. Jadi so di lasariatin dia santai santai. Nabi Ibrahim marah mana? Beliau kalau di Baitul Makmur seneng aja. Selendang. Karena jadi Imam Nawawi ngungkuri Ka'bah itu oleh mereka Ibrahim seneng aja selendang Ka'bah. Berarti kan ngungkuri Ka'bah. Tapi kira Nabi Ibrahim kok anut. Wes lader Ka'bah saduki polisi. Wong saiki wonge akeh pisan. Ya tapi kowe kok engkar sing ngungkuri Ka'bah ya goblok. Nabi Ibrahim yo slender. Slender berarti ngungkuri Ka'bah. Ana yo ngaji, tapi yo sing waras. Nah kula utuhe ngomong ngono ae. Kowe kan ngomong ilmu mawon aku. Terus ya. Faidan huwa kodra karo jahannamiin, orang-orang yang mantan penduduk neraka atau mantan masuk neraka. Qala fakultulah ini fakultulah ini tabiin meletih tabiin ya sahika rasulillah ma hadzal ladzi yuhaddithun wa huwa yaqul innaka man tudkhilin nar faqad takhzaita, siapa saja engkau masukkan neraka pasti engkau hinakan ya Allah. Waktu lama orang tu ayah kerudung dia mesti uai itu. Fama hadal lah di tak pulu. Jadi kerana cerdas. Tapi ada berarti kata Allah orang masuk neraka itu pasti tidak bisa keluar. Terus sampai ngomong-ngomong pun cerita orang membunuh rokok kita nomor neng. Masuk tu aku piye? So apa tu dia omongi? Kaya aku ni doang bayi-bayi ni kan. Wong sak aku ora trimo lho cara. Kayak jalanan nang jebrok kok. Iki soal apa sih diomongi? Tabiin. Dadi wong mlete ku nane kuno. Ya mlete. Yo mlete. Untuk aku tulungan ngaji aku guys. Ayo kebenaran Quran ke hati tentang kau ibu-ibu, gue bu gue gue. Ilmu di dicek wong. Ilmu dikonfirmasi mek padha wong ngali. Ilmu dikonfirmasi. Age buge. Ora oleh ilmu iku kudu disetujui ahli khalil balak. Sembrono ilmu dicek. Saake cara ilmu nangis ya apa. Oh ilmu jadi minta persetujuan ibu-ibu. Ambek dulang anake ana sing nurak. Ana sing nurak napa? Wis rapati krungu ya nggih, Mbah. Kaole. Takono aku to takono ibu. Ada sungkan nak karo besok. Gus hati sing iso kan boten. Ibu takori. Tapi ya bobo terus nah. Rame-rame. Iyo mulai tenan tapi ya sahibar rasul ya ma hadzal ladzi tukhaffisun wa huwa yaqul innaka man tudkhilin nar faqad itu kan ngeri ya? Membenturkan apa yang diceritakan Jabir dengan dawuh Allah Subhanahu wa taala. Iku lawa jadi tengene sokem. Fa ma hadzal ini iki kula waca ana halaman yen kula nu bener sampean. Sing ngicit iki kitabe sing wis kitabe dakok kerdus ben dikule. Ya Allah wis sawangan. Aku lu setengah apal muslim. Rasa bantai, tapi gue ngetes apa nggak apa. Nggak ngetes aku, kok dorong sakit apa ya? Ini waktu kali mau rapal Quran, ngetes kan gue Quran. Itu ya rati. Nah nantang itu imba. Nantang kok. Oh cekot, saya enak itu. Kalau ada orang gerak, Pak Tuhai sana beda turangan. Ojo ngandel lah. Lagi ngalik juga, aku pantang. Rapor doa ya. Terus, niki. Fakola mkodawu sopo Jabir. Atakra'ul Qur'an. Masih santai. Atakra'ul Qur'an. Ini yang cerita di Muslim. Kultu na'am.
Qal fal sami'ta bi maqam Muhammad yakni alladzi fa'athahu wa fihi qultu na masih waras Yazid masih qultu qala fa innahu maqam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mahmud alladzi yukhriju wa bihi may yakhruj qala thumma na'ata wa asirat wa mamarinasi alai qal terus wis akhire Jabir ditakoki syafaat gak tertarik wis bareng cerita terus dene cerita wah sopan wong liwat siratal mustaqim ngene-ngene. Terus Yazid sing mlete mau sing gugat sobat wa khofu alla akuna ahfadul halik. Saku wedi waduh itu didi apal piye. Terus akhire tadi ya mlete kok jebule wedi. Kenapa? Wedi. Ora apal. Qala ghayra annahu qad za'ama. Ya muni za'ama ora. Ora apal. Annaka man yakhrujuna minan nar ba'da ayakunu fiha. Qala ya'ni fayukhrujun. Nomor satu saya terus walhasil terus kata-kata Yazid Faroja, nah ini cerita kelompok tadi kan bilang kultu, sekarang diulang pakai Al-Mutakalim wa ma'abu khairu Faroja na kulna, jadi dia kan karena tadi berkelompok Faroja na kulna waihakum atarona syekho yakdibu ala rasulillah Faroja na jadi jari mosok usah-usah penting-pentingan, rasa kalah-kalahan mosok Syekh Jabir, bukan mosok yakdibu ala Rasulillah farojana mongko bali kita wawah makhoroja minna huiru rojulin wahid tapi tetep ono kelompokku sing tetep berpendapat kaya kuarit artinya orang kalau kadung masuk neraka ya tetep gak bisa keluar dak. Artinya gini, ini pengalaman bagi kita, ini pengalaman bagi kita betapa dohirul ayat ini bahkan sak Jabir sahabat dibantah sampai dohirul. Sekarang betapa bahayanya kita kalau ada majelis atau apa saja kajian terjemah kemudian mengadili sekian juta umat Islam. Coba yang dikafirkan orang Wahabi berapa coba? Hanya karena mereka berpegangan perilaku tawasul adalah perilakunya orang kafir. Terus mereka mendalil di awal Zumar ya. Walladzina takhudu min dunihi awliya. Mereka orang kafir ngendikan ngomong mana na'buduhum illa yuqarruna ila wahi sulfa. Terus lah ini jelas, at-tawasul fi'lul kufar. Faman fa'ala tawasul fa'wa kafir. Wah kan terus ngeri. Lah ini orang kafir ini ditawasul ini kalau tak uzalah itu apa-apa kan waktu. Saya ini orang Islam tawasul Rasulullah. Ahabun nasi ilah. Ahabul khalqi. Lagi yang ditawasul ini begitu. Iki orang kafir tawasul ini berholo. Iki orang Islam tawasul ini kekasih. Rasulullah adalah orang yang disuruh Allah jadi pintunya. Yaitu lewat syariat-syariat. Sementara Allah gawe wong kafir sak berhalane wis musuhe. Wong roh kafir nak berhala musuhe Allah. Wong tandingane Allah. Dinggo tawas wong tandingane kok dinggo. Saiki Rasulullah kekasih Allah dinggo. Terus hukume digawe. Padha karo hukum perkongan dinggo. Maksud iki dinggo hukum perkongan. Iku model. Model lho. Mulane penting ya kados ngaji usul fikih. Makanya saya itu termasuk syukur kalau termasuk orang yang dipercaya Mbak Sahal ngaji usul fikih. Jadi kemarin saya juga di kajian, memang yang ngajar kitabnya Mbak Sahal di kajian itu saya sampai sekarang. 4 hari yang lalu saya baru ngajar. Karena usul fikih itu penting. Jadi misalnya kan ada ilmunya. Kalau ada satu kejadian, itu lihat dulu ada jamek apa ada farik. Kalau ada jamek nanti ya masuknya kias. Kalau ada farik ya gak masuk kias. Karena untuk menjadi kias itu harus ada jamek. Bainal makis wal makis. Alas kalau ada farid berarti gagal jadi apa? Kias. Sekarang yang dipakai tawasul orang kafir itu apa? Lata uzza. Itu apa coba? Berhala yang dituhankan. Itu musuh Allah apa kekasih Allah? Musuh. Sekarang yang dipakai tawasul orang Islam itu siapa? Rasulullah Muhammad. Sadede itu hal Allah. Tetap kiai. Wali lah paling kan. Jadi kalau cuma saya bida tuh, ono desa khusus desain, senganti darani ke wali. Iya di briefing. Karena kono ya bebas tangani rakyat muka itu bergaya wali. Jadi orang kabeh itu mau tahu duit tenang. Ah, Pak Tuhan bayar gelem ora desain sito ya kan. Terus kowe wasiat yo makam nang ning kono. Iku insyaallah ke depan prospek. Yo boleh pedalaman sing rono. Narwan ram lebu. Sing daerah-daerah rono kiai ini lho boleh nang ndi lah sing. Sing wong ngono kiai ini lah sak ngisor muado.
Sekarang perbandingannya, orang Islam itu mukmin. Khas orang mukmin adalah la fa ilaha illallah. Semua terserah Allah, la ilaha illallah. Jadi enggak pernah orang mukmin terlintas menuhankan selain Allah. Allah. Meskipun tawasul mbek nabi pun enggak terlintas karo menuhankan nabi. Pun ya. Terus kemudian nggih kula wacana kitab Said Muhammad. Ini iki ngaji sampai maji ilmu. Kemudian yang ditawasul itu babun min abwabillah. Orang tahu semua. Terus kita tahu syariat itu lewat penjelasan Rasulullah. Dan orang Islam semuanya yakin kalau Rasulullah itu ahabul khalqi illallah. Orang paling dicintai. Kemudian kita tawasul dengan ahabul khalqi illallah. Masalahnya apa coba? Terus kok dikiasno dipadakno wong kafir sing tawasul apa? Berhala sing musuhe. Ku waco gak coba. Cara usul fikih, ora usah usul fikih, cara goblok-goblokan nek kacau. Paham ya? Iku tunggal ngene, kowe takok manane Jalalain mbek Toha. Orang tak kok gusuk alasan, podo-podo gue kita tafsir Jalalain lo jupi itu. Mu alasannya kiasi, jamae podo-podo gue Jalalain. Jupi itu tetap. Podonya podo-podo mondo. Jupi itu. Lama cepat numbal. Jupi itu kayak orang. Tapi bido ini kurang selalu sulfate. Agar wong ya roh. Bido. Coba ikan gue contoh doa orang aslinya gue contoh. Oh gue contoh. Kalau wajah ini kita bisa Muhammad yang paling terkenal. Mafahim ya jiku nopo. Antus soha ini kalau wajah. Nah ini biar jelas ya bahwa saya ngaji anak saya sadar. Justru saya pakai maroce itu sopan. Saya tahu saya ini masih muda untuk dunia kiai. Dan saya punya tradisi akademik. Sehingga saya belajar nopo referensi. Supaya ada tradisi pakai apa? Referensi. Sing rasa referensi cukup mubalek ya, mana ulama itu. Kowe nak pidato tak didono referensimu? Mboten. Agar muni. Pala bingung. Ayo penono pita ini apa? Ana pita. Eh kula waca ya, nak teng kitab kula halaman 124 ya. Teng kitab ya saya mafahim ya jiku nama. Antus soha, jadi faham-faham yang harus diluruskan. Jadi Sayyid Muhammad judulnya itu ekstrim, mafahim yajibu antusofah. Faham-faham yang harus diluruskan. Jadi kan arah kaya kitab ini perlu diluruskan. Kalau wajah ya. Al-mutafak alaih minat tawassul. Lam yakhtalif ahadun minal muslimin fi masyru iyati tawassul ilawah subhanahu wa ta'ala bil akmal as-salihah. Tentu yang ujma alaih atau yang mutafak alaih itu tawassul bil akmal as-salihah. Wa dalil ala hadha hadithu salasa alladina intobaku alihimul ghor. Fatawa salahadunillahu bibirihi liwalidehi. Watawa salasa ni bibti'adihi anil fahisha. Watawa salasa alis bi'amanati. Itu masyur kan? Hadis tentang tiga orang yang terperangkap dalam apa? Gua. Yang satu tawasul ya Allah. Saya ini baik sekali sama orang tua saya. Berarti tawasul dengan amal. Yang kedua, saya ini pernah sekali mencintai seorang perempuan ketika saya berkesempatan zina. Malah tidak jadi. Jadi Rasidro itu mari jadi wali. Syaratnya Rasidro. Terus yang ketiga, saya ini punya buruh. Masyur itu di Khatis Rokai. Saya ini punya buruh, misalnya cara Indonesia itu tak opai sapi. Bareng wae nompo opah, malah buruh kalau hilang 10 tahun. Sapi tak rumat, nganti di anak putu, tak kena sak anak. Putu nih. Ya lu mau tenang. 10 tahun itu sudah anak putu pengkira. Padahal sapi pegawainya selingkuh kan. Iku dikekno kabeh sak. Sampai sing dikek iku kowe ngenyek aku ta wong aku mau duwe sitok kok dadi agar piye iki anake iki. Wis pek kabeh. Lho ngene kok ora matur 12 ora ngekek aku. Tapi sakus ikhlas nilai ta. Wong kok apik ngono. Walhasil terus si gua tadi terus terbuka. Berarti tawasulnya adalah bil amal. Tentu itu mujma'al. Terus di Said Muhammad beliau ngendikan ada subjudul mahalul khilaf, napa? Mahalul khilaf. Wa mahalul khilaf fi mas'alati tawassul huwa at-tawassul bi ghairi amalin mutawassil. Kat tawassul bi dawat wal ashkhas. Kritiknya Wahabi pada kita kan, kita ini tawassul dengan sesuatu yang enggak amal kita. Misalnya Wali Songo itu kan karwan soleh, heroik. Tapi kan amal-amalnya sendiri. Yang namanya tawassul pakai amalnya yang tawassul, amalul mutawassil, napa? Kalau bahasa ini bahasa Arab mau gitu. Yang namanya tawassul itu ya kita ngandalkan amal kita sendiri atau amalnya mutawassil. Bukan amalnya orang lain. Misalnya kamu tawassul dengan Sabdul Qadir Jilani, wong kok ngandalo amale wong? Iya, itu kritiknya.
Paham nggih? Tawasul yang ada lawakmu. Misalnya kita, ya Allah, kula niku beto jalalan ngalor itu. Muni ku heroik Gusti, kudanan bareng ngomong kok dite lah. Sampe munimu lah. Wis ngoten kula kesel maknane iku. Kadang maknane panjang ora ono gone. Kok kaya omongno wae wis kaya sampe munimu. Wis ono ngaji desekan Gusti, ora ono asine ngomong sampe. Nah itu jenenge tawasul. Nah mendalo amale dhewe. Dari pengiran Espirso, motif lain. Ya dari apa masa? Jadi ngaji santai ya. Jadi Ben Pulino ngaji pakai apa? Referensi. Enggak usah referensi semua. Enaknya tuh harto orang balik yo. Orang oleh ngenyak uang sirah hadir. Jadi ngerasani gitu. Tuh, nanti ngarepi wong ora ngrasa. Dadi halal loh. Halal. Dene ora rido tak usir. Malah. Misale kula gak tak doha kok dosa. Dene manggon ning kene ra entuk ridaku luwe. Era terang none. Ya makanya kita ngaji usul fikih dulu ya. Ada kias itu sarannya ada jamak. Kalau ada farik tidak jadi apa? Tidak jadi kias. Ya, karena gagal jadi kias. Kalau ada farik apa pembeda kayak tadi. Orang kafir sudah kafir, tawasulnya sama musuhnya Allah. Allah itu la syarika lah, enggak mau. Allah itu ada tan. Sekarang berhala-berhala ini kan tandingannya Allah. Lah tandingannya kok malah mbok sebut-sebut. Iwa kowe itu gale tawasul. Pasifo Yusuf kula gadah karep. Muni iku mun dawuh Bu Khofi anjuran kudu nurun. Apa musuh politike malah bogo tawasul. Kira-kira contone koyo ngono. Satu kok. Yo, Pasifo kula digarap ngeten-ngeten. Muni iku sing dawuh mun Bu Khofi. Kita anjuran turun yo aneh. Misale kan lucu tawasul malah nyebut musuh. Rivale, ojo musuh lek kok kasar. Misale, contone apa? Kowe kan gak mungkin kita kibok nalar ngono wis ra mungkin. Saiki Allah iku zat sing lasari kalah. Kowe tawasul mbek latak Uzza sing karuan musuhe Allah. Saiki ono wong tawasul bi Rasulillah. Kekasih Allah mbok sebut ning ngersane. Allah. Kira-kira mandik. Iku waktu gale ke tawasul ning Bu Khofifah ni mun dewe Gus Salahuddin wae kan ono masuk akal. Gak iki contoh, wong kowe ora dicontokno ora paham bab. Kan ono masuk akal nyebut orang sing sinkron. Nggih. Sak frekuensi. Paham ya? Pak kowe tak asal ning aku ni wong dewe Pak Toha, kok lagi jek ono mikire. Mikir aku tuh. Dia ketok kok. Nang dinding terkenal, pidatoe nek ora wong sak isore ora trimo. Dan aku. Wis Afif wis geus. Pidato ni Tuhan sore ya. Pun gak kalau terus. Wa makhalul khilaf fi masalati tawasul huwa atawasul bi ghairi amalil mutawassil. Ya, tawasul dengan amalnya di luar mutawassil. Tatawasul bi dzawat wal ashkhas. Bi ayyakula Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Au atawassalu ilaika bi Abi Bakr Siddiq, au bi Umar bin Khattab, au bi Utsman, au bi Ali. Fa hadza wal mamnu' inda ba'dihim. Kata Sayyid Muhammad, yang menjadi masalah adalah siang tawassul mutawassil ngono kulo. Mutawassil ini mengandalkan orang lain. Padahal harusnya tawassul ya amalnya sendiri. Paham ya? Makanya itu masalah menurut sebagian mereka. Ya pasti Wahabi lah kalau dalam konteks modern mungkin sekarang itu Wahabi. Yang lain itu turunannya. Tapi tentu kita akan nyari yang global. No? Yang global. Oke itu kata Sayyid Muhammad menceritakan cara pandang mereka. Menceritakan cara pandang mereka. Itu masalah. Oh, yang soleh Abdul Qadir kok kamu pakai andalan Abdul Qadir? Yang soleh itu Sayyidina Umar kok kamu pakai andalan? Sayyidina Umar. Mungkin kalau di dunia habaib yang soleh itu Faqih Muqaddam kok kamu pakai andalan Faqih Muqaddam? Kamu sendiri tidak sekali ber Faqih Muqaddam. Oh, yang soleh Abdul Al-Haddad kok kamu pakai andalan Abdul Al-Haddad? Gue dewe gak kayak Sayyid Abdul Al-Haddad. Banyak nama-nama terkenal Abdurrahman Al-Jufri, Abdurrahman Segaf.
Nak tawasul nganggo ngamale dhewe kok nganggo saleh wong liya. Kata Sayyid Muhammad gini kritiknya Sayyid Muhammad. Itu orang yang tawasul seperti ini itu ya punya amal dan itu amalnya sendiri. Saya ulang lagi ya. Orang yang tawasul dengan Rasulullah itu ya amalnya sendiri. Orang yang tawasul dengan Fakih Muqaddam ya amalnya sendiri. Karena apa? Dia mencintai orang yang dicintai Allah. Sekarang mencintai orang yang dicintai Allah itu amal soleh apa enggak? Karena kamu se-ACC, semanhat dengan sing dikersakno Allah. Saya ini termasuk amal enggak hubuah wa Rasulullah? Enggak, jawab saja. Terus ketika orang tawasul dengan Nabi Muhammad berarti dia mahabbah ke Nabi Muhammad. Lu mahabbah ini amalnya si mutawasil apa enggak? Yeah. Amalnya mutawasil. Makanya kritis sama wong kok goblok ke ngono jadi sama. Paham ya? Yeah. Paham tenan to. Yes. Tenan to ora iku. Paham. Wis ndek pe ake ya. Ini buat cara mulut serantek. Iya. Sama-sama. Keterusan dengan WA. Terus ini gue bayar royalti. Orang 10%. Lama ilmu ini kabeh. Tapi aku ikhlas ya, tenang ya. Yotop juga aku dah. Masa rezeki dia mubalek, ulama agak rezeki apa? Ulama. Wah aneh. Allah balik ini menek, balik. Itu kalau di kitab Bukhari. Di kitab Bukhari itu ada bab begini. Mungkin beliau hanya gojlek. Imam Bukhari kan memang terkenal bikin judul yang simpel. Babun al-imanu amalun. Terus beliau cerita. Layu akhidukumullah. Billahi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Sekarang bahasa Arabnya kasaba itu kasbun, maknanya peker. Ternyata kasbun itu pernah diisnadkan Allah di hati atau ke hati. Walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah itu mengambil tindakan pada sesuatu yang dilakukan hati kamu. Berarti ada nisbatul kasbi ilal qalbi. Ya tak lungan, awas kena ora paham. Kalau ada nisbatul amal ilal qalbi, ya saya ulang lagi ya. Allah itu tidak masalah kamu salah ucap dalam sumpah. Ya salah ucap dalam sumpah. Yang penting hati kamu. Berarti kan qalbun itu juga disifati kasbun. Ini gimana? Qalbun itu disifati kasbun. Orang iso amal kok mau terkait fisik. Kayak kue sholat sudah kok. Misalnya kue yang hatimu ada gedeng habib. Ya dosa. Bibi itu gurian nabi. Kue yang hatimu ada gedeng ulama. Ya dosa. Ulama bibi di sisi warasatul amiyah. Kue gedeng tuh, ayo tuh, so biaya gue si are Islam. Meskipun seneng banget ya tuh, so biaya kadang yo oleh nafsiri urapan. Nah, ora usah perilaku, ora usah nganti miso, ya ora usah nganti. Misalnya kue gedeng, ora kudu nganti miso. Cukup di hati pun wis ana hisab. Mergo ati yo dihisab. Itu disebut walaki wa'akhidukum bima kasabat. Nah, sekarang orang seneng ke Nabi, meskipun kelakuannya orang niru Nabi. Ini kan cerita-cerita orang-orang yang kelakuannya orang bener kan. Orang seneng Nabi kan gak mesti perilakunya. Kayak Nabi. Kayak Nabi. Ya aduh, serah mungkin. Gak mungkin. Nah, saraku Nabi disini ngaji ya setara. Ini ngaji ini balik podio. Tanggung. Saraku Nabi ngaji atau di MC ini Abu Hurairah. Oh, ini kadis. Abu Hurairah pidato. Mau itu hasanah jenis. Oh no, sambutan dening Ibnu Umar. Tapi biaya dari sisi nerangno Islam itu ya sunnah Rasul. Tapi dengan model kono itu, ya no sunnah ya no orane. Ya rumah no. Berarti senenge wong ning Kanjeng Nabi itu ya amal kan? Kalau baleni malih, berarti senenge wong ning Kanjeng Nabi amal. Iku amale sapa? Ya amale sing seneng. Napa amale sing seneng. Kalau baleni malih. Senenge wong ning Syekh Abdul Qadir ning Syekh Ustaz Fakih Muqaddam, ya amale dekne wong seneng. Senenge wong saiki misale ning Syekh Muhammad ning Habib Zain yo seneng. Senenge wong ning Mbah Mun ning Habib Lutfi yo ngamale dekne wong seneng. Paham ya? Mergo seneng ku yo ngamal, mergo fi'lul qalbi. Toh Allah ngendikan bima kasabat qulubukum atimu yo dikasbu.
Artinya kalau orang Wahabi mengatakan syaratnya ngamal tawasul kudu ngamale wong sing mutawasil. Paham ya? Lha iku ayo amale mutawasil, seneng amale sapa? Amale mutawasil ngono maksud e. Paham ya? Tenan to, Rok? Nggih. Ben iku to paham to, Rok? Wingi mu jek tok ora paham. Wingi ning bab sial ape mlayu. Ora oleh ning sing oleh mlayu sing ora ngoten gagok mlayu. Ora oleh cuwani apa? Wani yo yo. Wani mati urip loro. Urip loro. Ya aku lawat tak kiri. Niki dawuh Sayyid Muhammad mengomentari tadi. Kalau mereka ya kalau mereka mensyaratkan ya kesalahan lagi. Kalau mereka mensyaratkan sahnya tawassul itu harus dengan amalul mutawassil. Saya ulang lagi ya. Kalau mereka mensyaratkan tawassul harus amalul mutawassil. Terus kata Sayyid Muhammad, lah orang tawassul sama Nabi itu kan bukti mahabbah ke Nabi. Sekarang mahabbah tu Nabi itu amal baik apa buruk? Baik. Amal baik, malah berdoain. Lah iya mau disoal apa nih? Ini kata Sayyid Muhammad, tak wacana Arabe. Bukan Arabe itu aku yakin sampai rapati paham. Itu diterang. Orang suudon, kenyataan. Suudon ya. Ya jajal ya, bawa kita beli. Nak ramen belok kamus. Mulai malah meribet gula. Mau terus cocokan. Karena gue lihat kamu sama tamu dan pidato, tinggal kamu sih. Oh, kira ngasih lo duit. Oke, pas sinau ya, ada orang ngundang pidato. Mbak Lereni sinau ini apa? Sing undang mbak Lereni. Lereni sinau. Lereni sinau. Itu jenis orang pinter. Nanti sing ngeresikan itu sing di. Wanahnu naro, anal khilafah sakliyun walisa bijauhariyah. Li anna tawassula bidzat yarji'u fil haqiqat ila tawassulil insani bi amali wa huwa al muttafaqu ala jawazi walau nazaral mani al muta'annitu fil mas'alah bi ainil basira lan jalalahul amru wan halal iskal wa zalatil fitnah allati waqa'a bisababan waqa'a fa hakama alal muslimi bisyirki wa dhalal. Jadi Sayyid Muhammad sampai duka karena kenapa beliau susah-susah nerangkan tawassul, karena apa? Gara-gara mereka salah paham tentang tawassul, akhirnya hakama alal muslimin bisyirki wa dhalal. Sampai orang lain dihukumi syirik dan sesat. Makanya ini penting ya, seorang ulama harus tegas. Apapun sopannya Sayyid Muhammad, tapi kalau bela-belain umat Islam di kafir-kafir kan beliau tegas sekali. Cuma tegasnya wong alim yang terangnya ilmiah. Surah toko pengajianku berarti rasa seneng Nabi. Acara maulid kok orang nanti rasa toko, berarti rasa seneng Nabi. Wong ngeloni anak ini ngomai, itu ajaran ya kanjeng. Wong rumah boe sing tuwek rata kau pengajian, itu ajaran ya. Sembron. Beneman nopo, raul. Sama tak ceritaan ya, ini berkudu roh. Nabi nanti ngaji teng teras masjid, ya ngaji teng. Kanjeng Nabi lho, orang mubalek, kanjeng Nabi. Ngaji teng teras masjid, terus orang canom gagal liwat. Gue pacul tenang ya, Nabi diliwati. Tetap orang sawah. Kudu roh tenang kaya. Wajib roh berdoain. Terus sahabat-sahabat komen, iya wong ra bener, wong ana Nabi ngaji kok ditinggal mergawe. Nabi lho ra. Nabi ya. Mesti bener. Ya mulane mesti bener ya, ya ora golek popo. Apa gawe Nabi? Kowe aja ngomentari wong iku elek. Iku iso wae kerja golekno nafkah keluargane. Ya kerja golek isowe dia anak cilik, dia ibu lemah, iku yo sunahku. Intine Nabi nyuruh mereka, iku coba komentari elek, golek halal iku yo sunah. Api-api umatku yo sing kerja, ora sing ngaji ngene ngambil. Dadi ora malah ngancam-ngancam surah teko. Ora to. Ora seneng Nabi, ora seneng kowe, ora kok. Mane tenang wae, dadi gayu tenang ya. Misale sira teko ngaji ya dong rumah tanah. Iki sunahe. Mungkin ngenteni bojone bareng mikir bagek nateh ya sunahe. Ya sing ora sunahe Nabi delok sinetron iku ora. Nah tapi iso wae delok sinetron pas sinetron religius. Iso wae luwih kualitasnya luwih apik dibanding. Apa meneh lakone sapa sing dadi iku sing Yusuf Asegaf. Sungguh ganteng ya.
Habib Alwi Sega. So, malah berarti delok putune. Malah suwe keren di Bang. Sino terus sapa? Alwi kok agak. Mana kula sering delok mlane kula ora. Cucunya Nabi, Pak ya. Iya, Alwi, Alwi Sega. Iya, Alwi Sega. Ini umat ini kan pasir tenang. Jadi kalah. Jadi mulanya rasa anti ya. Teko ke saya, sirah teko. Sirah saya, sirah nyalon itu. Sirah nabi iblas sih. Undang-undang tenang juga. Makanya Syed Muhammad marah besar ya. Beliau marah besar karena waqo'a man waqo'a fahakama alal muslimin bisir iwa. Ini mari beliau duka kan. Ada tahkim bil kufri. Ya saya ulang lagi, karena Syed Muhammad sampai duka karena apa? Menghukumi orang lain kafir. Ya, makanya beliau ngendikan walau nadzarul mani al-muta'annid fil mas'alati bi'idil basirah lanjala. Lanjala itu dijelas banget lahu al-amru wan halal iskal wa zalatil fitnah allati waqa'a fi sababi man waqa'a fa hakama 'alal muslimin bisyirki napa? Jadi saya ulang lagi ya. Tawassul yang disepakati adalah tawassul dengan amalnya mutawassil. Terus orang Wahabi anti. Karena yang soleh itu Nabi Muhammad, yang soleh si Abdul Qadir, yang soleh itu Ustaz Fakih Muqaddam. Tawassul kok nganggo soleh wong liya, tawassul yang nganggo amale. Kata Sayyid Muhammad, saiki wong seneng Nabi, seneng habaib, seneng ulama itu kan yo amal wong mahabbah. Wong Allah dawuh walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, berarti ana kasbul qalbi. Lah kasbul qalbi iku kerjane ati ya mahabbah utawa ora mahabbah. Saiki wong tawasul mbek Nabi berarti mahabbah ning. Lha iku amale sapa? Amale sing tawas. Berarti dhekne wis bener mergo tawasul mbek amale. Paham ya? Wa sa'ubayyinu kaifa annal mutawassila bi wiri huwa fil haqiqati ya mutawassilun bi amalihi al mansubi ilaihi walladhi huwa min kasbi fa aqulu ilam anna man tawassala bi syakhsin ma dengan siapapun fa wali annahu yuhibbu. Orang tawassul dengan Nabi, dengan Syekh Abdul Qadir, dengan Wali Songo itu karena berarti orang itu mencintai yang ditawassuli. Iyataqidu salahahu wa wilayatahu wa fadlahu tahsinan lidzonibi auli annahu ya'taqidu anna hadza syakhsa muhibbun lillah mujahidu fi sabilillah auli annahu ya'taqidu anna huwa yuhibbu auli tiqati hadhil umur kulliyah fi syakhsi almutawassal bi. Nah, wa idza tatabbartal amra wajadta anna hadhil mahabba wa dzalikal i'tiqad min amalil mutawassil. Paham ya? Nggih. Apa menan akeh urun bareng. Lah jare Wali Songo ora urun kan? Nggih, urun. Direwangi urun, direwangi bayari Kiai Toha. Pan mimpin apa? Sing ora urun agene tok. Lafi. Ndak fi. Parah berarti. Luwean. Luwean. Mangane iki penting ya, ngaji ku penting. Biar sampean tahu duduk perkara. Mane Sayyid Muhammad itu bab paling kadang ngarang tawassul. Karena beliau sebetulnya bukan urgen, masalah tawassul bukan urgen, bukan penting. Yang mari kasus itu kan terus mengkafirkan orang banyak. Sebetulnya kalau orang khilaf itu biasa lah, mulai dulu lama itu khilaf. Tapi rasa kecangkeman ngafirno wong liya. Sebenarnya khilaf itu biasa. Salih Tuhan darani pidato penting, kalau darani ra penting, itu kan khilaf kan biasa. Sing ra payu ya setuju kula. Sing payu setuju Tuhan. Tapi sing payu lah ya saya ingat. Akhirnya Tuhan seneng kula, kok gak ngerebut pasar kan. Jadi biasa. Kalau contohnya sekian khilaf ini. Contoh khilaf itu enggak masalah. Sing mari Sayyid Muhammad duka, ulama-ulama duka kok fahaka ma'alal muslimin bisyirki waqtullah. Misalnya ada orang yang senang sholawat siri, ya apik, ibadah siri mesti lebih apik dibanding ibadah tapi yang legowo sekali-kali teko ning acarane Habib Syekh, acarane Sayyid Ali Zainal Abidin, enggak masalah. Gue nunjuk, nona kue butuh siar, Islam ya butuh siar. Tapi kalau jodara nih solawat tuh sing siar. Lah saya ngomong sini pojok omai, sing delik-delik solawat tuh arah nira gajaran. Nengar pe omong berdoa rame berawa min, omong sama saja. Sama saja. Akhirnya ya kita yo, lau susah ya omong sih ngelakoni loro. Yo sirri gitu.
Kula nu kenal wali-wali sing gak gelem itu. Nggih kenal, maksudnya kenal ya seneng. Tapi kula mbek ngomong sing keramat terbuka kok Habib. Saya nggih seneng. Kula mbek Mbah Mun Habib Lutfi nggih seneng. Kau terkenal, terkenal gue si Arif apa? Islam. Ambil orang mahjub ini gigi, mahjub senang. Bukan master. Pipi ono kok ida wakam min masyurin di barokati masturin. Angger ono wali masyur barokai wali mastur. Lagu itu master tak mahjub. Ada cara apa kan status sebegini? Hal mahjub. Mahjub. Oh, coba. Pipi master. Mastur. Mastur suwe-suwe terkenal. Anda ini satu jam mati kafe. Iya tu masyur. Kafe wong alim mesti ditandingan ulama master. Kalau sering cerita tentang berjirin, Imam Syafi'i top terakhir. Dia no tandingannya Syaiban, no Asy'ari. Nabi Musa terkenal populer. Dia no saingannya Nabi Hidir. Hidir itu mang Allah kesemua. Umar terkenal memimpin bil adli. Dia no wali master sini dan Uwais. Lagi lagi tak boleh. Tuh jelas gak master. Mewakil khusus seribul Fatimah. Muni sunnah Nabi. Mana ada Abu Hurairah jadi MC. Terus sambutannya Ibnu Nawaf. Terus orang buah. Tapi kayak darah ini sunnah Nabi. Dia gak bisa siap. Tapi ya senangnya separuh. Separuh seneng, separuh biasa. Cuma ini separuh rasa seneng. Uang kok rasa seneng uang Islam. Ya kalau makanya kenapa Said Muhammad Duko, kamu jangan anggap wong perkara khilaf kan biasa. Khilafnya biasa, kecangkemane. Ngafir-ngafir no wong lho sing mari ndadekno ulama-ulama. Duko. Paham? Khilafnya biasa. Kula mbek ulama padha ngalime do biasa khilaf. Antar habaib khilafnya biasa. Nah, itu di Jakarta orang tahu semua. Ada kelompoknya Habib Rizieq yang suka seperti itu, jahr, ada kelompoknya Habib Mundir Al-Musawa senangannya ngaji, ada kelompoknya Habib Lutfi senangannya Toro. Kalau enggak masalah, semua orang-orang soleh enggak masalah, hilaf itu enggak. Tapi tiga beliau itu kalau ketemu saling menggur mati enggak masalah. Aku ya hilaf itu, Tuhan senang pidato aku orang. Orang boleh suhu dan jelgus barang, ya enggak masalah domong itu. Aku ya tersinggung dia. Dia wong kapan dia ngungguli aku naranin bab? Terasa pun terus. Terus biasa, enggak masalah. Sama tak dudono. Di mana mana khilaf tu kualitasnya mesti mutu, ya Mansur. Asal ulama itu paling. Saya tu punya kitab khilaf tu banyak. Mizan Kubro, terus Rahmatul apa? Ummah fil khilaf fil apa? Aiman. Itu punya banyak. Dan kitab khilaf tu mesti mutu, kata tu. Kok tak mutu gimana? Coba, saman bisa enggak nyalakan dua pendapat ini? Said Muhammad Duko itu karena tadi mengkafirkan orang banyak. Sebenarnya kalau enggak, bagus. Misalnya gini, Said Abdul Hasan Asadili, itu Al-Hasani. Itu enggak seneng, orang-orang to'at ada sembunyi-sembunyi. Duko deh, alinu bi to'atiku, kena to'atku di depan umum. Pihak-pihak yang dunia harus dibagi, iklanul ma'asi, maksiat ya. Penuh. Konser dangdut, nekakno masal. Ini sebenarnya konser sholawat, nekakno. Masal, bentuk habidat orang pihak-pihak maksiat. Dari segini bagus ya. Tapi model Syed Abdul Haddad senang amal sirri. Jadi abadu minar riya, lebih jauh dari apa? Riya. Enggak masalah. Ada wali angkatan Abdul Hasan Asyadzali, ada wali angkatan Abdul Haddad. Masyur itu. Sopo sing orang ngakoni alimi Habib Zain bin Smith. Itu beliau kan orangnya khusyuk, keras, keras sekali. Tapi fibadil ilm enggak keras. Ya, saya ulang lagi, fibabil ilm tidak keras. Karena ilmu itu beda dengan perilaku. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah GR, gede rumong. Nah, dia ini stop, mereka sering tahajud. Sering tahajud, terus dia merasa makomnya itu lebih tinggi ketimbang yang tidak tahajud. Saya nanti ikut madhab yang tidak tahajud. Kayak jemela aku. Itu diceritakan di kitab Al-Fa'id Al-Muhtarah. Itu karangannya Habib Ali Baharun, tapi mengutip dari apa saat ngaji sama siapa Habib Zain. Ya, saya ulang lagi itu sebenarnya karangan muridnya, tapi semua mengutip dari saat ngaji sama Habib. Habib Yazid itu dengar hadis. Yazid, kowe kok jangan rasul lebih dhuwur timbang sing turu pikirmu. Piye-piye kowe aman ibadah mergo wedi siksaku. Dadi kowe kok aku kok weden. Jadi cara mengira, aku nganggep aku ku medeng mulai tahajud wae. Lah iki sing turu mergo ngrasa aku apian mulai ditinggal. Mulai terus sudi Gusti padha-padha.
Masya Allah. Ya nganti kowe saiki memaksakan sering ibadah kok mergo wah arangane salahno pangeran, arangane disiksa. Salahno pangeran. Kamu pangeran wis ngono to. Pasti sing ibadah sunah kok nak perlu wajib. Nak perlu wajib kok salat dhuwur wajib sembrono. Nak wiridane kok ora wajib. Dis lah iya, kowe ro sing turu iku motif yo. Mergo nganggep aku iku api. Sampai enak. Mari terus ditinggal. Makom kudu sing. Kaya tiru. Santri niru. Kaya melok-melok. Lagi sing buka modal apa? Wong rom niat yo parah. Wong niat kok diwarai. Ilmu wong niat kok diwarai. Kudune kok iseke dhewe apa? Iseke dhewe. Lho kula bolak-balik lho Gus. Kula lu anggere ape istighfar. Kok kakean? Ku mesti ngati. Lah yo pengiran wapi. Paling istighfar pertama wis dianggap mandi. Mungkin manusia tapi orang ini salah pun mesti menanggung pun sikap masih tersuwi itu pulang balik berbeda suwi-suwi itu saya punya makanya ada wali ini ceritanya Hikam kalau nyata, kalau itu kriminal dalam hal ini saya kriminal saya itu berkali-kali tawaf neng tawaf awal itu dungu itu setiap mau dungu di tawaf kedua mestinya kan masih kesunatan itu aku mesti ijek ini pengiran ayo cek eling dong aku yang pertama makanya Hikam itu muridnya Abdul Abbas Al-Mursi muridnya Abdul Hasan apa? Itu beliau mengikuti Toreko dungu itu juga balen ini berarti kayak ngiling no pengir wong ralali kok jadi beliau punya madzhab wahal yunabbaru illa man yajuzu ahli dirfal bukankah yang perlu dielingno no yang mungkin lali orang mungkin lali kok amin kok ngiling sehingga lah pas itu isek saya, gauk saya seperti itu ya sudah saya ada dong. Tapi kadang-kadang gauk saya kepengen ubudiyah, wis penting ubudiyah. Izharu ubudiyah, wis mbok piye maknane ngetokno budhe ya dong. Lah ini kan terserah gauk, kok aja waran ngene iki. Oh, aja waran ngene iki ora oleh. Mun aku anut gesane kudu asil. Ora oleh Kang, ibadah kudu gauk. Ya tahu, pokoknya rasanya ngono. Ya kok awake dhewe terus wong ora pokoke sing keren. Rasane wae tinggo. Eh wong sembrono iki. Iki oleh kayak foto ha pacaran ngrayu bojone beda karo aku zaman ngrayu. Iki kan terus dinggo. Rasane wong dinggo. Ora iso ora oleh malah kacau. Ndauke wong kok. Abdul Hasan Asadiru itu masyhur. Dia beliau itu masuk wali yang suka seneng. Oh, orang Islam susah diam. Kayak susah, berarti rari itu kersane apa? Masyur. Guyonan-guyonan. Padahal Abdul Hasan Asadi itu sekitar abad 7. Abdul Haddad itu baru kemarin sekitar abad 12. Kan beliau kan sekitar 1100. Apa? 1100. Itu mas, Abdul Haddad itu kalau ada orang ngaji ditanya. Coba ngaji besok. Ngaji bebas Tuhan. Kiemu tahu nangis buat tenang. Telera ini ngaji bung. Ratau nangis kok ratau itu. So we ratau. Kalau pulasa ada sendiri wali yang kita kok. Gurumu tahu guyu so. Buat tenang. Telera ini kok ratau syukur. Enak. Orang wong orang iso guyu. Tinya. Wong orang iso syukur. Telera ini ngaji bung. Berkorai so, guyu berarti rai so. Enggak apa-apa hilang seperti ini, enggak apa-apa. Tapi kan tidak ada korbannya, faham? Nah ini cerita hilang, enggak masalah, semuanya bagus. Lalu saya ini, lu kulon lu masih pas di WM tengah malam, tapi merengut tu isin. Ya koyo-koyo aku gak rido besin di kersano, isin. Lu kulon bela balik, misalnya kulon gimana sampai turun, misalnya nyamuk kadang kepengen merengut, tapi isin. Nyamuk egalnya pengiran, ada masalah egalnya pengiran. Mungkin aku untuk egaljaran udah lewat sodakoh malam ini. Lewat nyabari. Nyamuk. Masya Allah. Loh ini kan madzhab Syadzili, memang merengut itu masalah besar. Akhirnya tak nikmati. Semelek, wudhu, sinau, lampu tak padang. Ya wes. Orang kok ngeremut menceplak cepet. Ngono nak pijatuh, rindu sampai kodok-kodok. Pasrah nombong sebule, terus ngono cak ngamuk, gak ngamuk nyamuk tak, bocah seperti nyamuk akeh, bocah ora gelem nyemot obat nyamuk. Ereng korban ya, cak ono korban, dua tak kayak nombong.
kono-kono barang itu. Jadi kita harus malu sama Allah itu malu. Kok kowe ngeluh iku krana sapa? Sing gawe donya iku sapa? Sing gawe nyamuk iku sapa? Kowe duwe isin, akhirnya kowe merengut kuwi isin. Di kulon masuk masjid kowe merengut kuwi isin. Mulane kulon jarang mboten kadhe. Nah, ini kan karena mazhab Syafi'i memang gitu, harus uang harus senang kul bi fadlillah bi rahmati fa bi dzalika fa yafrahu senang itu ibadah. Dan saya ngikuti jalur itu. Dalam banyak hal saya itu sangat-sangat sadilia. Tapi tidak masalah wiridannya, masalah perilaku. Sekarang sama saya kita berdiri. Orang sampai nyon saya dugem cari niklap, dugem, delok, dangdutan, dong wedo ayo. Kan kepengen senang. Makanya saya termasuk ulama yang berpendapat. Ulama semua harus menggerakkan orang Islam itu senang bil mubahat. Syukur-syukur senang bil ibadah. Karena orang maksiat itu karena cari senang. Coba kalau sekarang to'at itu membawa orang tidak senang. Terus senangnya mereka akhirnya kemak. Makanya kita latih, orang Islam baru senang sholat, senang syukur, senang ngaji. Wes apa alhamdulillah, yang penting senang. Karena barokahnya senang to'at pasti akan meninggalkan senang yang lewat jalur maksiat. Kita kelihatan benernya kul hasanah, makanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bi dzalika. Makanya saya itu ngaji di mana-mana cerita, termasuk kemarin saya diminta, saya kalau akhir sana akan ngajar aja. Dulu itu senang tuh kayak fardhu ain. Karena itu tadi, orang sampai maksiat itu karena cari senang. Makanya saya bilang, kenapa saya termasuk senang Habib saya? Selain karena beliau Habib itu, beliau mempopulerkan nazuman sufi-sufi orang dulu. Ya sufi-sufi orang dulu. Orang dulu itu kalau nazumkan seperti ini, itu tadi. Nabi itu kalau ada banyak masalah itu mesti tanya, keluar masuk. Terus tanya Aisyah, Bilal kok gak rene-rene? Ketika Bilal datang, kata Rasulullah, arikhna ya Bilal, saya kasih istirahat. Maksudnya secepatnya apa? Sholat. Karena beliau ngintikan wakur roto aini. Dulu saya Abu Bakar Segaf itu kalau menamakan ngaji ihya itu ngaji roha. Roha itu istirahat, apa? Istirahat. Jadi kalau ngaji itu happy. Nara ngaji sumpek ngalor gitu. Mana tamu itu horas. Tapi nak ngaji itu happy. Makanya ngajinya sebut roha. Roha itu istirahat. Makanya terus orang-orang sufi dulu gimana terus sampai masyhur ya ada sayran tadi. Laula gaya zinatal wujudi matoba aisi wala wujudi wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Sampai andai kan tidak ajaran kamu ya Rasulullah, la taron nam tufi sholati. Kita tidak pernah taron nam, nyanyi-nyanyi dalam sholat. Wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Jadi dulu orang sholat itu mesti taron nam. Saya setiap sujud mesti pikiran saya, ya Allah betapa terhormatnya saya. Saya tunduk hanya pada engkau. Tunduk sama zat yang menciptakan langit bumi, zat yang saya akan kembali ke situ. Sehingga Nabi kalau sujud itu selain, nah kowe kan apa lamo subhana rabbiyal. Kowe hamdi. Nah kita ben suwe terus ben telu ngene kan ora ada. Panjenengan nanti apalan liyo. Itu Nabi kalau sujud pas in, ya pas in itu sajadala ka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa sya'ri wa adni wa asbi wa mastaqallat bihi qadrat. Mumpun sujud sedanten Gusti kula, baduk kula, awak kula, wa mukhi, wa sya'ri, wa asbi. Rambut kula sumsum. Ora koyo Tuhan imami subhanallah wa bihamdihi. Wes ben suwi mergo di kok ora pantes. Tambahi ping apa? Lho tekan suwi banget mergo dongane agen lho. Jebule kepentingan. Dulu sampai gitu. Wala taron nam tufi sholati wala ruku'i wala sujud. Coba. Dan saya dalam banyak hal sangat-sangat sadia. Setahu saya Mbah Mun sering guyon rileks. Bapak saya sering guyon rileks. Ini bukan karena uraan. Supaya kita ini mendorong umat Islam itu. Ya bahagia. Fresh. Fresh di to'at. Fresh di to'at. Sehingga mereka tidak perlu maksiat. Soal maksiat itu juga terapa itu sebenarnya power juga itu di apel aku tuh ibu khusus ini kadung apa? Juga itu nah ini, nah itu terus Sayyid Abdul Haddad datang kemudian beliau pakai mazhab khauf ya gak apa-apa tapi baru kayak khauf itu ada apa, ada iksirarul jilbi ada ketakutan. Baru kayak takut juga, akhirnya orang tidak masih. Akhirnya kita, dua mazhab ini mazhab besar. Sing sitok seneng, pon seneng, sing sitok pon wedi. Tapi sama-sama baik. Ya, ya itu khilaf tidak masalah. Sing mari Said Muhammad Duga itu kan khilaf.
ngaramno tawasul terus ngaramno mustaf dunyo ngafir ngafir ngafir. Wah itu harus keras, kita mau enggak mau harus harus paham gitu. Enggak, karena ini enggak khilaf yang ikhtilaf wa imati rahmah. Ini musibah ini kan apa? Paham sih kalau maksudnya. Paham tenan to. Nggih. Ono salat dhuwur yen ngene wae ya. Wis suwi-suwi. Ya sapa wae sah ya. Innaladina kafirun. Terus jelas gak masalah tawasul bawa. Niki kalau terus nongi, terus nama nyangkut. Niki kita besen Muhammad tapi yang berbeda. Gara-gara orang yang mengkafirkan Allah, mengkafirkan Allah, tawasul. Niki kitab judulnya Az-Ziyarah An-Nabawiyah Bainas Syariah Wal Bid'iyah. Kalau macam mawon ya, betapa kita harus keras. Harus sensitif ketika umat Islam dihukumi apa? Kafir. Suma innahu qadzaharo fi mausimil haji hadal am. Ini zaman tahun 1419. Beliau wafat itu kan tanggal 2004 ya. 2004. Kitabun asa'a ilal muslimin wa qaddara 'alaihim safahum. Ini kula wacana. Di musim haji tahun ini 1419 berarti pas beliau masih sugeng itu. Kata beliau, Zuhara kitabun asa'a ilal muslimina wa qaddara 'alaihim safwahum wa hum fi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakana akbaru idza innahum wajarhun li syu'urihim wa hum hujjatun zuwarun qasiduna wajha Allah subhanahu wa ta'ala. Kit yaqulu hadzal muta'addi, muta'addi wong sing ngawur, sembrono wong sing muta'addi ta'adda famani tada 'alaikum napa al-muta'addi sing sembrono. Inna ziyarata Rasulillah ba'da mauti mafsadatun rajihah la khairu fiha. Ziarah Nabi serono api. Kata beliau, fa'as ajana hadzal iftira'u wa ta'addi wa su'ul adab ala maqami Rasulillah. Maka kita-kita ini, maksudnya kita-kita orang baik ini kaget kok ana wong sengawur itu. Ngono apa? Ana wong. Lidzalika ahbabtu an usyarika fi hadhihi risalah fi tifa'an maqami Rasulillah wa dzabbi anhu. Wa huwa aqallu ma yuqaddimu habib li habib wal mu'min li nabi. Wa laisa huluwan mamkutan wala itra'an mazmuman wa inna ma huwa wajibun iman yun ala raqabati kulli muslimin wahid ghayurin ala ma yuhib. Kita-kita ini harus melawan orang yang membid'ahkan atau mengkafir-kafirkan orang yang ziarah Rasulullah, dan itu kewajiban setiap muslim sing muwahhid ghayur yang punya sentimen beragama. Memang kita harus keras, harus jelas. Intilakon min qawli sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi asma'. Kata Nabi kan kalian tidak iman kecuali memposisikan saya lebih kamu cintai dibanding anak kamu keluarga. Nah ini pas ziarah senang Nabi malah dihukumi kafir. Jadi pas mengekspresikan mahabbah pas dihukumi kafir. Maka kata Sayyid Muhammad, saya harus bicara, saya harus ngomong, harus teriak. Itu ngawur sekali orang itu, muta'addi. Muta'addi itu apa? Sembrono, ngawur sekali. Wa ana mu'minun muwahhidun. Kata Sayyid Muhammad, saya ini orang mukmin yang muwahhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Rumang sana kini-kini itu tahu darahnya Muhammad pangeran apa? Maksudnya corong Jawa. Makanya beliau sampai mengulangi, wa ana mu'minun muwahhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Kita-kita ini mukmin waras. Masih tawasul mbek Nabi ora ngarah mosok sekno Nabi dadi Tuhan. Bocah kok ora paham-paham ngamuk ta Tuhan. Terus fama ada yang kusum min imami hadza law safartu qasidan ziyarata nabiyillah. Apa gara-gara saya ziarah ke Nabi terus imanku kurang? Mergo kaya-kaya mosok sekno Nabi kaya pangeran, ndi imanku sing kurang? Tau mbok ukur apa? Tau mbok timbang apa? Dadi makanya orang, setiap orang alim harus punya hirah ya. Hirah tentu ekspresinya macam-macam ya. Ada hirah model Sayyidina Umar, model Abu Bakar. Yang penting kita ini punya hirah ya. Hirah itu ekspresi sentimennya. Ekspresi apa? Sentimen. Ya tentu kita, misalnya saya milih menunjukkan takbir-takbir ya. Karena itu jujur aja kelemahan misalnya. Jadi seorang usaha tersinggung, biasa wae. Menara didudon itu ya orang-orang. Khusnudzon ini wong nyata neror. Jadi sudon haram, khusnudzon ora tepat. Nah, kira ya wis ngene iki dadine.
orang nasi udang di orang itu nasi udang terus diwarai, diwarai. Karena begini ya, kalau orang tidak punya wiro itu kacau betul. Kacaunya gini guys, agama ini kayak formalitas. Ya sudah, kalau Allah yang Tuhan, yang penting hanya Allah. Nabi itu hanya makhluk. Itu kan sembrono. Sekarang anak Nabi makhluk itu sopok. Waktu kali gini, ini kisah nyata. Ada orang itu mondok di pondok tauhid. Ini kisah nyata, ini betul. Itu akhirnya orang ini tobat. Mondok di pondok tauhid. Terus penggaweannya mau ngaji tauhid dong. Alhasil singkat cerita, dia sowan ke seorang kiai alim alama. Alim alama mutafakalan. Dia sembrono saja. Jarian. Kok suan kiai ora sopan, podo-podo khawatir. Sangge kesuwen oleh sinau tau, kecuali komentari kiai dari podo-podo khawatir. Yakin niku. Iwa tunggal kowe saking sentimenem ning tauhid, Allah iku khaliq, es Muhammad rimo. Sing ra roh iki ya sapa? Sing ra roh iku ya. Ya tapi kan nyifati kanjeng Nabi mau terima makhluk apa bedanya iku zaman nyifati Fir'aun statusnya ya. Makhluk nyipati Namrud ya statusnya makhluk. Makanya kata Sayyid Muhammad nak ngritik iki. Lah iya wong-wong niku yo mikir ayo do sering ngaji Quran ciri khase wong kafir. Iku nak darani Nabi dikomentari in hadza illa basyarum. Ma hadza illa basyarum. Mulai yo kelakuan ngono kok dibaleni. Baleni-baleni yo. Rumakno awas kene ora paham. Jare Said Muhammad dhewe ngene. Lah ya wong-wong kok gak mikir jare ini ulama kudu nek sering maca Quran. Quran ku sering cerita anger wong kafir mesti ngomentari nabine. Inna hadza illa basyar. Anger nabine dimas padha-padha menungso manusa. Lah ya kelakuan ngono kok di baleni. Artine ngomentari nabi trimo menungso trimo makhluk. Wah kelakuane wong kabeh. Lah ya kelakuan ngono kok baleni. Waktu kali misalnya Gus Afif, Toha, Kiai, terus mulai kepengen wahyu, Ustadz juga manusia. Sing raroh itu sopo. Sing raroh itu sopo. Ya kepen tuh, manjen tadi di duwe. Zaman kira ya rata pengen, wah gawan. Gawan wong duwe apa? Gawan duwe. Utau ngerasa duwe, jadi ya rata duwe tenang. Nah, kita-kita ini tidak pernah nyifati Nabi makhluk, bukan berarti Nabi tidak makhluk. Min thoriqil adab, kita nyifati beliau ya Rasulullah, ya Nabi Allah ya Habib Allah. Kok amin dieling no wae. Iku makhluk sing ra roh iku. Sopo? Iwak tugale kowe darani presiden Pak Jokowi ya SBY. Iku yo menungso tanggaku wong Solo yo ora regani. Tetep kita darani iku presiden. Itu kan normal dalam semua hukum adab seluruh dunia itu normal. Kok iku malah dijak goblok meneh. Ayo ibadah Sayyid Muhammad. Jadi kita-kita ini tidak akan kecelakaan kayak umatnya Nabi Isa. Terus menuhankan dia siapa? Nabi Isa. Karena kita setiap bersyahadat kan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kan karuan dan sesungguhnya Muhammad itu utusannya Allah. Enggak mungkin orang yang bilang Rasulullah kemudian memposisikan Muhammad itu Tuhan, kan enggak mungkin ngomongin Rasulullah. Rasulullah nak diterjemahkan utusan. Utusan ya utusan, enggak mungkin sejajar dengan yang mengutus. Kok amin dieling noi bangkune opo jajan mangku. Wong kok ngono. Nah, kalau artinya kalau kita ngomong gini harus ada wirohnya. Artinya wiroh itu harus keras. Paham ya? Nah, soal ekspresi wiroh itu baca saja ini bahasa Arab pasti wiroh macam ini, tapi ilat Jawa wae lah sanut ilat Jawa, wong Jawa. Jawa Arab bengok sedok niku. Bang Arab mau ngene ngetokno. Makanya ini kan penting kula. Makanya ini saya baca kitab. Saya baca kitab beliau itu sering khatam ya, terus kula teliti karena kita memang butuh ya. Bukan karena apa-apa, memang kita butuh. Cara pandang apa ya? Cara pandang Qurani ya, misalnya kayak tadi. Mulai kunani kuno itu setiap rasul itu mesti dikomentari kamu itu manusia seperti kita. Lalu kalau kita memposisikan Rasulullah seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang gak berusaha? Kok orang tak dimit? Iya, tuh kali uang ngeren kiai juga manusia. Jadi misalnya kiai alim alam, ah jadi itu yang sekok. Kalau terus kau yang mantar itu, ah jadi itu juga ngeresang, ada itu gomul. Lalu kan ngenyek, lalu kan sembron. Sebener gak ngono, dia ku ngalim roh gunanya duit. Malah ini digawa, oleh, berarti cah pinter. Mereka ada barang penting digawa. Apa yang ngono susah ya apa?
Kalau di Senawawi, Senawawi Banten mungkin sampean cek ning kitab. Ketika menafsiri amman dua qanitun ana alaihi sajita wa qaimai yahdarul akhirata wa yarju rahmatar rabbi ono ono wong cangkemele. Jadi sapa ulama iku hebat. Kita sering lihat ulama itu antri fi babis salatin, antri golek proposal ning depan penguasa. Tapi aku ora tau delok penguasa antri sowan ulama. Nah, itu terus piye jari ulama apa wong mulya piye nyatane antri. Nah, diundang bupati ya do antri. Kono par kupon ya. Tapi aku gak tau ora bupati antri. Kerja biasa saya nawawi udah ini jadi tangan ulama di sini. Mereka ulama roh gunanya dua, mana nih dewan? Antri. Jadi aku pejabat itu goblok roh gunanya. Ilmu, mana nih ragilem? Jadi penak, semua kalah. Mereka yang mau doa, nabi menwajah rondo, mereka gue roh gunanya. Lah rondo ini kok gak ngelamar? Lah rondo ini ayo gak ngelamar tua orang roh gunanya. Pak Toha. Ya waktu itu nana gue seneng gue aja salah, nomor gue wong pinter roh gunanya. Jadi wong fusnudan gue ya nabo. Pinter ya semua. Rak duit disait kau mulai. Pinter. Atau arani kedunyaan. Kita arani kedunyaan itu bukti sekat di mahabbah. Di mahabbah tidak arani pinter. Ya, tak wajar nang. Makanya kata Syed Muhammad, ini harus serius, kita harus melawan. Karena kita ini harus ghoyur, harus punya sentimen ala man yuhib. Orang yang mencintai Nabi harus kita bela. Makanya kata beliau, saya makanya mengarang kitab ini, kata beliau. Saya akan bersuara keras untuk bila-bilain orang Islam. Mosok, orang Islam dihukumi kafir. Pas seneng Nabi ini Allah, kekasih Allah, pas seneng. Darah ini kafir. Coba sampean pikir saya. Allah seneng ngaji Nabi Muhammad. Berarti seneng Nabi Muhammad termasuk sifatnya Allah. Terus kue niru sifatnya Allah seneng Nabi, dihukumi. Kafir. Ya Allah, ya. Lah ono kuwi gak khilaf. Khilafku sing mutu koyo wau. Abdul Hasan Asadali, beda Abdul Haddad, terus dua mazhab yang berbeda. Keren apa? Oh khilaf tenan. Pun sudah koyo kula terus khilafi muni. Musibah tenan. Musibah to. Nggih. Musibah, ora khilaf. Ngawur. Makanya enggak boleh khilaf itu yang mutu. Kalau mengkafir-kafirkan orang Islam coba sama cek kangenangan tadi. Wes ngono ada kiasi bet tadi. Walladina takhudu min duni awliya jari ni mana abuduhum illa liqaribuna illa wa'isin. Saya kan orang-orang kafir ketika ditanya, kenapa sih anda menyembah Lata Uzza? Karena kata mereka, karena Tuhan-Tuhan ini yang mendekatkan kita kepada Allah. Oh, berarti Tuhan-Tuhan ini dijadikan alat tawasul. Terus dimafhum, nak ngono tawasul kelakuan ini. Wong kafir ini kok dagelan. Lata Uzza itu Tuhan-Tuhan gawean sing musuhe. Allah. Terus dianggap barang penting ning Arab. Wong karuan musuhe. Kanjeng Nabi diutus iku kon ngilangi pangeran-pangeran sing ngene iku. Malah saiki kok dinggo. Iya, tawas. Ayo deglan kabeh. Iku mah budale kaya men dipercaya Pak Saiful Yusuf muni iki dawuh Ibu kok iki. Lagi sensitif-sensitif kok Pak. Hah? Ayo deglan lagi ngono wae deglan lagi ngono wae. Ayo wong wong mikir, saiki wong Islam itu wong Islammu mukmin. Ngerti nek kanjeng Nabi Muhammad kekasih Allah. Berarti seneng Nabi Muhammad ku sifate Allah. Terus wong Islam niru Allah, seneng Nabi ini. Pas niru Allah, pas kok hukumi. Kafir. Kafir geneman kok. Nah, Nabi Muhammad itu kok fama ada yang kusum iman. Ayo delok imanku. La safartu qasidan li Rasul. Ayo terus imanku kurang. Ayo taker. Ucap ora karu-karuan. Famada, ayo kurangi mangko. Mulane wong ulama kudu keras, kudu percaya diri, kudu sithik-sithik wowo alam. Duka kan, duka bener, duka boten, kula piyambak ge sak dirmo wowo alam. Terus oleh nerangno hukum iku kapan? Cara aku dadi santri nemu ngertos wowo alam. Wong kabeh yo ana konteke. Sesuk tak kok izino karo mboten yo wowo alam. Sesuk ziarahne Nabi Muhammad itu sunat mboten yo. Tak takut pisan duit penting lah orang. Wah penting langsung. Pas urusan duit kok pinter. Oh,
Oh, jadi ini mulas batu. Enak gak diwaca, mesti kurang ini merasa enam gitu. Terus ngaji ini ngaji ilmiah. Timun ngaji macam-macam. Kalau teng Jogja ngaji gitu, dan dia sama lah. Artinya kita murid-murid. Artinya Sayyid Muhammad sudah coro zuhir pun wafat. Kalau bahasa halusnya intakola ila maulah, sudah pindah ila maulah. Dulu bahasa halusnya Nabi wafat itu intakola ila maulah. Makanya Sayyid-Sayyid Alim itu ya sering guyon. Habib Abdul Wahab, Ustadz Fakih Mukadam nanti badai kabundut. Mana murid ini lagi? Jangan badai kabundut. Gak, aku rasa mati. Terus muridnya bantah. Tapi ini ngendikane kulo nafsu sing baik. Iku sing mati jasad. Roh iku ora iso mati, mesti dipindah. Mulane wong mati jenenge nyawane dicabut disono. Ora ana roh kok mati, bocah. Lah iya mati wae, roh iku gak tau mati. Mergo kulir ruhu min amri Rabbi. Dadi sing diarani mati ku roh dicabut. Ora kok roh dipateni. Roh dicabut terus roh iso wan pengira. Terus tohane jasate. Tapi nek roh ora mati, wong terus ngadepi mungkar. Kadang-kadang itu bukti ilmu itu kudu ono sing ngene. Aku ora iso mati, hanya beliau cerita alam apa roh. Ini penting. Kayak ilmu-ilmu gini, mungkin sampean semua kan sering ziarah Wali Songo, tapi motivasinya kan kadang fi macam-macam. Apa meneh sing anakno? Aja suudon nggih, dosa suudon. Tapi aja bodho, pamrih kan mau cerita aja suudon ya aja. Tapi kita ini secara ilmu mau butuh hujahnya, nggih butuh napa? Hujah. Sekarang kalau yang mujma'alih adalah tawassulul mutawassil bi amali, kata Sayyid Muhammad. Lah memangnya mutawassil itu kan punya mahabbah. Orang sampai tawassul ke Nabi berarti punya mahabbah ke Nabi. Dan mahabbah itu minal amalis soleh. Bahkan mahabbah ini yang disebut Quran, waladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Sekarang mahabbah itu fi'lun qalbi. Dan qalbun kata Allah juga sah dikatakan punya kasbu. Ma walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Makanya Imam Bukhari ngendikan babun, babul kasbi, kasbil kolbi, ati itu yudhwi kasbu. Makanya dengki diharamno pengiran. Ayo, wadah orang ketok. Hidun, ya diharamno pengiran. Wadah orang ketok. Mereka ati itu kena hisa. Mulanya sampai kanji Nabi dilingno pengiran Muhammad alam nasroh lakasot. Mereka ati untuk nikmat. Kok jebari dojo. Misalnya kata sekolah ini latihan. Di murid rajilas ini sewenang. Itu buta insirohus sodri. Ya cara kalau raja berdada, nah serah prospek. Mungkin kan nganyak orang mu'min, orang mu'min jika arahnya orang prospek. Gagak-gagak, beri ngasih juga ini. Orang gagak yang ada daerahnya apa? Prospek, nganyak uang apa? Nah sekarang, kalau orang mutawassil ini sudah punya mahabbah pada Rasul, berarti dia punya amalnya sendiri. Terus kok salah ya apa? Itu kan berarti tawassil, ya biamalihi dia punya kontribusi. Paham ya? Bukan kula wajar. Makanya kata Sayyid Muhammad, saya berdiri tegak untuk membela-belain wong Islam sing dihukumi bid'ah atau kafir saat ziarah. Saat ziarah. Kata beliau, kita-kita ini mensifat, rumah sama aku nak ziarah ngomong apa? Ini kata Sayyid Muhammad masih emosi. Rumah sama aku nak ziarah Nabi menyifati apa? Terus tarani dikne pengirang. Muqtaqidan annahu abduwah wa rasuluhu alladhi arsalahu li hidayatil basyar. Dawuh Sayyid Muhammad. Wa annahu addar risalah wa ballaghal amana wa jata fi sabilillah hatta atau yakin. Fantaqala ila rafiqil a'la ba'da ma tarakana 'alal mahajjatil baydha lailuha kana rihala yazihu anha ila hal. Rumang sama aku nak ziarah matur apa be pengiran. Aku matur iki kekasih jenengan, pun nyampe no amane jenengan, nyampe no risalahe jenengan. Ora tahu ana wong Islam kok ziarah Nabi darani iki pengen. Itu bukan haram lu, haram lu buyutmu. Itu corok-corok, bukan haram lu apaan aja. Makanya ini apa? Memang kalau seperti ini harus keras. Ini enggak termasuk wilayah sing ikhtilaf wa aimati napa? Rasul. Sing darani ziarah apik ya ulama, sing darani elek ya ulama. Wes ikhtilaf ulama. Rahmah ira khilaf tukaran iki. Dadi iki ora khilaf jeneng apa? Tukaran. Sembrono. Wani ana nang kuping kowe aja darani iki khilaf ora iku hasud ngono. Wong laris dadi gedhi nggih apa? Yo dadi ana wong kok gara cocok kowe ora khilaf iki apa? Hasud. Hasud iku ya andalane. Mun kula terusna. Innal ladzina satuna ka kafaru kang kafir sapa ladzina law anna lahum ay law sapa. Diparil ana. Anna lahum law sapa ta opo anna lahum. Semaring el ngelo wong ana sapa ta bareng. Lau anna lahum diparil saat temennya iku kedewang kafir apa ma perkara fil arti kang dalam bumi jaman halis kabeh.
pokoke kiai-kiai mas saya sarang kula anut mawon pokoke mah iki dimaknani iso apa padahal ora fa'il napa ora fa'il. Kula nate banda-bandan mbek santrine Mbak Fadl. Kula kan model santri sarang. Pas niku kula mbek Gusur. Nah cara santri sarang kan inna fidari zaitan satane ing dalam omah zaitan sapa zait. Kadang ono zait, kadang sapa zait. Nah, tapi nak murid-murid itu padha ora oleh. Sopo fa'il kondi. Ku ora ono fi'il kok ono. Nah, untungnya saya makin di santri pas niku kula mbek Gusur guyu to. Guyu ya guyu. Tapi kula cek digugat terus file king bunyi. Aku yang gugut tok. Wis ngene iku ora penting to kula. Penting Pak, ya piru sing ora paham. Sana kok bebantangi niku tapi ngono wong sepuh. Lah apa nak apa iku mesti file sing muni nak iku file sapa? Tapi kok cangkem elek to kadang. Aku kadang-kadang nggih ngendari cangkem elek. Tapi nak nggo kalimatul hak wis tak rewangi nang ngomel. Nak nggo kalimatul hak koyo ngadepi wong sing ngafirno wong napa? Islam. Kok nabi ora tau miso iki. Tapi nak demi kalimatul hak akhire miso. Ya kan. Nabi Ibrahim iku mecahi brahala ketuane ora. Jare wong kafir-kafir. Sing mecah sapa Ibrahim? Ya bal fa'alahu kabirum fasaluhum ingkanu. Ya takoki sing nggo pethel, ora kok pethel. Cangkemmu Ibrahim. Wong karuan brolok kon. Aku nek ku aku tekem beda kok. Karwan bro lho kok nak jare Nabi bro. Ufil lah ku. Gua di mata. Lah tekem beda kok ndung karwan bro lho kok sembah. Dadi wong iku kudu terpantau lesane iku nak ngomong barang-barang hadun nafsi nak demi pangeran iku kudu tegak. Ayo Nabi bro kan tekem tekem ndung bro lho kon. Nah kok. Dan Nabi bro lha tekem di karwan bro lho kok sembah. Anu uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Kowe juga anjuk mbok sembah yo. Anu uffil niku. Mane kok jane kula miso, kula miso desa anak. Kanjeng Nabi ra mun kaku ati nggih ngoten, tapi aja arani miso lho. Nah Nabi ra iso diarani miso. Kanjeng Nabi nate ngendikan, "Cung, lisanmu ku jaga. Mergo lisan niku nak ra mbok jaga marai mlebu neraka." Lah pikirane sahabat zaman iku mbun neraka mergo zina maling. Mosok salah ngomong kowe kok mlebu neraka. Akhire takok ya Rasulullah, mosok gara-gara ngomong mlebu neraka. Nabi dhewe sakilat ka umum. Cek siale mbok ndek anakku. Maksude wong ora paham. Maksude sakilat ka umum. Cek siale mbok ndek anak kowe kok kaya kowe. Wal yakubun nasu ni wal yakubun nasani ala mana akhirim ala napa? Sak teruse terus ila khaso itu alsinati. Jadi orang ono wong mlebu neraka kecuali mergo hasil lisane. Tak terusin. Alasane Nabi yo akeh wae mlebu neraka mergo lisane. Dadi Nabi ku nek ora difahami kadang yo duka. Mergo diterangno mosok Nabi gara-gara ngono kok mlebu. Jare Nabi dawuh sakilah ka umum cek siale anak mbokmu. Lah ya mbokmu cek siale ndak anak kok kowe. Wong ora paham bahasa Arab apa sakilat ka umum itu soal Yakub pun tak terus itu ilah haso itu nopo alfinati. Makanya Sayyid Muhammad itu hebat. Jadi beliau itu tersiksa. Coba Kiai Mansur jenengan penggali. Andai kan zaman itu orang-orang haji seluruh dunia dibanjiri kitab-kitab yang kayak seperti itu. Terus mereka saling mengkafirkan setelah pulang kayak apa? Tiba rokai kitab Sayyid Muhammad ini ada tandingan hak sehingga mereka mikir. Coba andai kan Sayyid Muhammad atau yang seperti beliau enggak nanding itu kan pikiran. Iya ya ternyata tawasul itu kelakuane wong kafir. Wah keliru berarti aswaje. Terus enggak ono sing ngomong kan paham ya, enggak ono sing menjelaskan. Kayak apa? Utawa ono kita tapi terang ono sing terangno koyo kula, terus simpen enggak kok kerdus. Bareng dikrokoti tikus kerdusnya lagi eling ono kitabku. Celaka kan. Kitab kena kowe iku celaka. Iya. Lho kitabku dibusita ora ono, mergo aktif, no. Nah, tapi kowe iso nyalangno. Lah kono iso gede ra iso. Nggih. Sembrono. Repot. Ajane aku yakin santri rat ini ra seneng maca Quran. Coba iku sing gampang. Ya kan akhirnya milesek. Gampangan kok santrek. Ya, jadi akhirnya Sayyid Muhammad itu ngarang yang setema itu banyak sekali. Nah, Malik Masyuri itu, Az-Ziyaroh An-Nabawiyah itu, beliau marah besar.
Ketika ada karangan beredar di hujat bahwa ziarah Nabi itu salah. Terus beliau marah besar. Bagaimana mungkin mencintai orang yang dicintai Allah itu salah. Sama saya pikir mawon, Nabi berstatus ahabbahu Allah. Allah mencintai Nabi. Kemudian orang Islam mencintai Nabi. Berarti kan mirip apa yang dilakukan Allah. Kok terus salah? Mau dipadakno pek wong kafir di sini utawasul bek lata. Wah madakno aneh lho. Aneh gak madakno. Wah aneh, seorang ada hubungannya blek. Wah kacau. Mereka sembuh-sembuh, mending-mending buku. Tapi kita ngemelek pantas. Aku pantas ya pas. Lau anna lahumma fil ardi jamah halis kabian wa mislaulan lau anna mislahumma. Umpama sepadane iku ya wae wong kafir liyaf dadu supaya gawe tebusan sapa kufar bihi lan mafil ardi min adzab yaumil kiamat saking siksa dina kiamat. Umpama tenan wong kafir duwe donya sak isine wis sak lipatane wa mislahumma cara basa saiki napa sak lipatane napa sak lipatane terus go nebus sangka dekne entuk jatah siksa dina kiamat matu kubila mengko ora iso don tompo apa kabeh minum saking kufar. Kau matu kubila mengkora di tompo apa minum. Tapi buat tenang ini gada fa'il. Gada naibul fa'il. Matu kubila mengkora di tompo apa mafil ardi. Apa? Jami'an minum sangking kufar. Walahumna yang tetap gede kufar ada benti seksu alimun kang larang. Yuri duna ngarepno sopo kufar. Ya taman no nanti kese arep sopo kufar. Ayah rujuin tometu. Ayo rujuknya kuduneng kufar. Ini jelas. Ini rujuknya kuduneng kufar. Yuri duna ngarepno sopo kufar. Ayah kucu yang tamatu sopo kufar minanna lawamahum lan ora ono sopo kufar iku bihori jina minha wong karuan konteke wong kafir kok saiki jari ra ono metu kon rokok dibawa wong nopo es barang ra podo kok di padan jadi wos ngawur tenan mulane Yazid al-Fakir Jabir ngamuk tenan bareng Jabir bin Abi dibantah tabiin lah iya wong ayat iku wong kafir kok wong Islam kok lebok gunung ra metu kok lebok cok kebok. Untung dora iso misah Jawa. Dora iso misah Jawa. Tak kok jancuk. Misah iku ana loro, ana misah iku gawan mantel, ana misah wiridan. Nah wong belah misah iku wiridan. Wong belah ketemu kancane, kakekne ra tau ketok. Oh wis ora krana gedeng, kancane akrab. Wah, kakekne ra tau. Kang Jawa Timur, ora tau ketemu kancane kendo. Cuk urip takon. Ngono iku rasi ini, Sus. Terus wiridan. Kang Jawa Timur sing seneng waya-waya, anak piro wis ra usum takon anak piro. Saiki usume takon bojo. Dari ra usum dari takon anak piro. Ha iku kan wiridan, dadi ora niat sengak ya wis. Ya wis ngono. Wis ngono. Ngene iso wong belah kok jebul kowe wis. Kategori ini harus militer. Nggak ketemu kancah kerapu yang ini bisa sekulino. Tapi ini kan rati belah pikir sekolah. Makanya kalau anak misah itu, oh coba misahmu beto. Itu jadi ayah rujuh minha. Yang ayah rujuh minanar. Orang kafir itu berharap. Orang kafir ya, pokoknya fa'ileh itu orang kutu kufar ya. Fa'ileh orang kafir. Orang kafir itu berharap ayah rujuh minan. Lawama humoran ora ono utai kufar itu bihori jina minha. Wong kafir lho ya, wong napa? Wong kafir. Nah, tapi jare wong khawarij iki go mlebokno wong mukmin. Dadi ayat-ayat tentang wong kafir digo dalili korbane wong mukmin. Yo kacau. Wes kacau-kacau. Wong barang ra padha kok di padha-padha. Masyaallah, yo kok ana goblok. Lucune tapi mulane kula ngelingno wae nggih kados awal kula ngaji. Nak ra alim aja geman dalil Quran se kecuali mubalek kanggo kebutuhan kowe. Iye Quran ku du wujuhin. Nah du wujuhin terus mbok dalil lo jebule ayat iku tentang wong napa? Saiki kula nu gadah kitab tentang ya tentu min abwabil mutafarriqah. Dari sekian bab di mana nyatanya mang tabi'in luwih keminter. Berkali-kali saya menemukan teks di mana tabi'in bantah sahabat dan lucunya selalu dalil Quran. Ya tentu sahabat sih rotor hampir semuanya alim iso jawab. Tapi itu kan cerminan betapa zaman tabi'in wae Quran dinggo dalili terus korban wong Islam. Pemene saiki. Ngono maksudku paham ya? Nggih. Dudu kan iso bayang, coba tabi'in bar sahabat tak jek parek mek Kanjeng Nabi. Iku wae ana periode wong-wong keminter sing ya sing dalil Quran terus dadi madhab. Dadi madhab enggak ada syafaat itu.
Dari sapa ana wong metu kon rokok, dalil wa ma'hum bi khalidina. Coba. Zaman tabi'in lho. Pespak-pak. Ya tepakan Yazid Al-Faqih nasibe apik dene iso konfirmasi mbek Jabir bin Abdillah. Tapi kok ana sing ra nurut. Ah, gak tekno Jabir, Qur'ane ra ngono. Dadi cek ngono. Piye iki? Jadi mau kenangan Yazid Al-Faqih semuanya akhirnya taslim sama Jabir. Layak dibusyah ala Rasulillah. Kecuali minna rajulun apa? Wah, ana sing tetep bali lho, Pak. Coba. Mana aku ngomong panjang lebar. Kulo keras sekali masalah itu. Ane kulo suwun nggih, saya serap bakat wis ora usah kecangkem. Ane wis ade dalil ya semau gak? Katakan wae. Iku mesti bener ya. Terus wong mahirama wae roh masa mubalek. Ade dalil sing wis apa? Jelimet-jelimet. Pemane Allah wis ngendikan wa ukhoru mutasyabbih. Ada ayat-ayat sing wis mutasyabbih. Iku awas dawa fa'amal ladina fi kulubihim zayrun fa'atatuna matasyarra minhu tiwa'al nadi wakti wakti. Artinya Allah ngakoni. Allah itu ngakoni ke Mansur. Bahwa Quran itu ada yang mutasyabih. Sing golek mutasyabih, wong sing fi kulubihim zayrun. Maksudnya itu wong zayrun kok senengane dalil Quran. Itu ya Allah. Sekarang coba, yang jadi korban khawarij berapa juta umat Islam? Sing digo dalil ya Quran. Sing digo ngafir no ya ayat Quran. Iya gitu saja. Ayat Qur'an, Qur'an kebanggaan wong Islam. Dengan ayat Qur'an wong Islam dikafir. Oke, iso nalar. Di balen tak balen male. Qur'an kebanggaan wong Islam. Terus dengan ayat Qur'an wong Islam di ya Allah. Ya. Kan paradoks sing wis ngeri. Iwak tu galing ini. Kanjeng Nabi itu sangat-sangat mencintai umatnya. Sampai apa wafatnya ngedikan umat di umat. Saiki banyak kelompok dengan hadis Nabi, dengan sunnah Nabi membenci umat yang sangat dicintai. Nabi dalile kola Rasulullah. Lha umat itu disenengi Nabi. Saiki digedhingi mergo dalile. Kula baleni malih. Umat ini kan sangat-sangat dicintai Nabi. Sampai Nabi badhe wafat ngedikan umat di umat. Saiki akeh wong sing memisahkan Nabi dengan umatnya lewat dalil qola Rasulullah. Cara Nabi pirsa le yo cukup umatku sing tak sayang. Saiki mbok duwe aku. Sembrono to. Sembrono. Lha Nabi kok mbok duwe aku. Cocok ora karo-karuan. Wis masalahan kula tetep keras. Ora iso ulama harus keras. Cuma kerasnya ulama karena ya harus punya tradisi ulama mencontohkan maroje, ya mencontohkan apa? Maroje. Kulon senang kados kitab-kitab sing kados Sayyid Abi Bakar Satoy Anad itu kali itu enggak pernah kitab 4 jilid itu 4 juz ya Anad semua itu mengutip intaha tuhfa, intaha irsyad, intaha ubah itu betapa alim, padahal dia seorang Sayyid alim itu setiap sekian makalah itu mesti intaha tuhfa kadang ini kan intaha bitasaruf, intaha bilafdih. Artinya beliau akademisi sekali. Kalau mau mengutip ya harus menyebut maroje. Itu tradisi kampus ada maroje itu kuno dulu lama dulu lebih detail. Ulama dulu zaman dulu kitab anak contoh gampang sing. Sing kamu mesti punya dan mesti bingung mesti bingung. Ben kan bingung no. Muga ora ana ya anak ya tak kebal wa minan. Gayane tok ning meja kok muen tok tapi ning kamare ana. Wah ora anger wong iso ngorek muen tanpa anak mbah. Gaya ni to pas ni mejo gowo, gomu ento, gua engkau gowo ngapa? Ngulam ulang teng kudus mungkin dibetoi anak. Ada tiba engkau, ada jujur nopo? Aneh-aneh. Aw, saya kisah mau cakap ento tambahi anak-anak bener loh. Tak kayak dua aja piro tak kayak. Tapi gak tahu ngaku anak belas gitu. Nurani kamar, ada melengkar kape. Penroh raine. Nah ibu-ibu akeh kok. Akeh kok. Sing ora gumu entok sawane lanya akeh. Tapi sedurunge. Nah kula nate ra ismu eneng Anwar yo tetep sinawian. Mboten iki anak tok termasuk karangane sapa Sayyid Alawi bin Ahmad Asegaf. Apa Tarsih ngono? Tarsihul Mustafidin. Tarsih. Nggih Tarsih. Nggih Tarsih. Nah itu kan bagus. Tarsih juga sama. Enggak pernah beliau enggak ngutip. Sampai ya anak punya kaedah jika menganalisis mu'in makanya ya anak nyalahkan mu'in ya tenang aja mungkin anak nyalahkan berdasar kitab Ibnu Hajar naik kelas ya. Sengarang mu'in itu murid Ibnu Hajar al-Hitam kok ya anak lagi cocok sampai mu'in ini salah hukum ini salah, yang bener ini
kama fit tuhfah li saifihi bar. Naik kelas nanya lano muen nganggo alat mandhe nanya lano takbir muen gampang mestine takbir ngene-ngene kama fit tuhfah go tuhfah ku induane kita muen muen iso ngalim ngono murid Ibnu Hajar Al Haitami kita Ibnu Hajar paling top tuhfatul muhtad kula ge kadang tak sinau. Nah, kalau macam ini pede, nih mana cenderung anak kue basa. Pede. Taro beroka aku macam jerwa iso. Bos kadung ahli, no? Bali ngawur, Bali tenan nih pokoknya seru, wah. Makanya kalau lah itu bagus. Saya tuh heran. Bahkan Iana itu saking telitinya, saya tapi bakar satu. Kalau mengutip di maknawi ditulis intaha di tasarruf maknanya takbir ini sudah saya ubah tasarruf maknanya di dirubah maknanya darani sorof tasrif ilmu rubahan karena soroh yang suruh nasron bahwa nasir unsur berarti kan dirubah rubah-rubah maknanya darani watas rifir ria angin kolor kokidul diwolak wale maknanya sorof kan ilmu mulah male maknanya darani sorof tasrif lah iya akhirnya kualik tenar. Lah itu kalau Iana sedang mengutip tuhfah misalnya, kok beliau ingin ringkas intaha bimana atau intaha bit tasos. Kalau mengutip ainul lafdi disebut intaha bilafdi, intaha bilafdi kadang disebut intaha bihurufi. Itu dulu pernah saya teliti. Saya ketika orang itu pernah teliti. Tak cek neng kitab induk. Tenang dulu. Ketika bihurufi yo persis. Tapi ketika intaha bimana hu, ya sakar pede wae dengan bacaan. Mana nih? Pokoknya ngono, jarong cowok. Pokoknya ngono. Wah, kena pokoknya repot. Tapi artinya apa? Itu betapa ulama dulu punya tradisi detail. Itu yang penting kan punya tradisi. Detail. Orang kok tradisi nung pidato, wah pur pur. Ngomong ya. Mbok pur tuh. Sakit tuh aja. Masnya tuh ada nak Gus tuh. Lu nak itu ganjaran tuh. Maka itu malah rokok, wong orang juga kodok koder. Jadi ulama dulu itu detail. Lah kok enggak gimana guys ya? Madhab itu kan begini, contoh gampang mungkin misalnya. Syarat sahnya Jumat itu kan syarat sah, ada syarat boleh, ada syarat wajib. Geneman kok dinti, wong yo bingung. Seperti santri itu kan sah Jumatan tapi tidak mengesahkan Jumatan. Yang mengesahkan Jumatan itu mustaubil, ya, mustaubil. Semacam-macam lah ngetikannya dinti. Terus kemudian ada ulama, kalau orang itu gak sampai 40 gimana? Sholat Jumat atau sholat duhur? Kata muin ya sholat duhuran, ya sholat duhur gak memenuhi kuota. Tapi ada ulama yang mengatakan ya enggak tetap sholat Jumatan. Mau latihan di masjid kok langsung batang pulau. Anane rong pulau yo jalan. Saya punya pengalaman, ini kisah nyata. Saya punya teman hidup di pedalaman Kalimantan. Di sini malah ilegal lobby, cara pemerintah malah ilegal lobby. Cara dia ni ya orang juga rezeki ni pangeran ulama. Dikelah. Jaman dice, jaman dice. Ya melarat, ya melarat. Rapati pinter, sekolah atau muka. Tapi barokah dia ni so murid-murid Islam yang daya. Kue sing pinter kadang pun tak untuk peti. Mana ni kalau nu takdim, kalau dia dia ni game masjid neng. Ini cerita kulo. Rian dan lain-lain pun nyurati kulo. Gus kulo ni ku tang pedalaman Kalimantan, tang hutan. Tiangnya mau orang pulau sing gelem sholat. Niku sholat Jumat apa sholat duhur? Nak jari kitab-kitab fikih syafi'iyah ya sholat duhur. Mergo ora patang pulo. Tiang-tiang mboten purun, kok Jumat-Jumat kok duhuran. Berarti masuk akal. Jumat-Jumat kok duhuran. Terus gelem, Gus. Akhire ya wis Jumat-Jumat. Nak ono tiang protes yo kadang yo ning kono iku alumni pedotan akeh, Gus. Yo ono alumni Sarang, alumni Rebojo sing alumni macam-macam. Ini udah mondok ratama terus melok. Iya, semoga gue rekul. Loro sanawi pedot terus urip bareng-bareng koalisi ning kono. Tapi wong nak soleh Gus. Mulane kula nu jog mulan jogeman nyek pedotan santri jog kualat. Ora tamat lha gawane santri. Nak gak gawe masjid, gak gawe musala ku yo tersiksa. Mane kula nu mulane santri pedotan penting. Nara pedotan malah terjadi mubalek ngono. Terus entak-entuk. Kono pedotan malah gemuk asis gawe masjid. Orang untuk salam tempel kok duwe masjid, gawe masjid. Lu keren ta orang? Keren. Ngerasa jero-jero. Lu tangkel tulung.
sampai saat ini dia ngiyai, so aku ngiyai tak wani niku semua nak jenengan. Jadi mau dia ngiyai mau isani imam itu. Agarono hukum tak aku, mana saya kena habit. Nah, hukum tak aku. Mana kalau nunggu alhamdulillah, kalau nunggu jadi rujukan mereka yang bingung-bingung. Nah itu kan saya butuh referensi. Ternyata kitab, ya tadi ada kitab Iana, ada kitab Tarsihul Mustafidin. Itu beliau kan sering berseberangan dengan Mu'in. Tarsih biasa. Oh biasa ngeritik Mu'in. Wah sekali itu terlalu berat. Umat itu rausah ngunung. Kok fiwaroto tilhalak rusak umat itu segi gampang. Misalnya gini, coba misalnya sampai praktek. Tentu kita hormat sama Mu'in, sangat-sangat hormat. Tapi ada kaul-kaul di Mu'in yang nggak mungkin kita ikuti dalam konteks Indonesia. Ini saya ulang lagi dalam konteks Indonesia. Misalnya zakat. Zakat itu harus berupa beras, harus berupa. Tapi Abu Hanifah bilang boleh pakai dinar. Macam-macam. Oh, itu kalau Sarah relatif stabil. Karena dia beliau menangi zaman yang pun rubah macam-macam. Kata beliau malah ngedikan gini. Wa dinar anfa'ulil mustahik. Justru duit itu lebih oke. Kadang wong butuh duit. Ya misalnya. Zakat sampe untuk beras saya, nanti gue blonjo nanti. Gue pinginnya blonjo sampe untuk beras. Gue sapsik bahmu. Ini cerita Takhadus bin Nikmat. Saya mulai miskin zaman merantau di Jogja, itu oleh gue tiru. Aku zaman melarat, urung tahu zakat gak nganggur duit. Saya itu masih menangis. Pertama kuat itu zakat telung kilo, kalau benar nanti rong kilo setengah. Iku ora pas-pasan. Kowe 2,5 sembrono mbal ora oleh. Kula nu pertama zakat ya 3 kilo. Sakniki 5 kilo. Iku mesti tak kei dhuwit. Kula njek menang ya, Mas. Pertama kula kelar iku sampe 10.000. Terus mudak 20.000. Sakniki minimal 50. Mergo kula bayangno. Intikal dadi dhuwit iku intikal Hanafi kok gak ngregani Imam Syafi'i. Mboten ngregani Imam Syafi'i. Lah ya kula balen meneh. Nak tak konversi dadi dhuwit kok gak ngregani Imam Syafi'i. Tapi nak beras tok aku roh wong kadang butuhe iku blonjo mergo beras wis duwe akeh. Beras wis duwe. Niki dadi aku lho Mbah Imam Syafi'i kalau tepanut jenengan tapi realistis. Mergo wong butuh blonjo barang akhire beras kalau yo duwe. Nganti saiki. Alhamdulillah. Dadi cara Abu Hanifah ngerti aku yo oke. Cara Imam Syafi'i perso aku yo ora anggap cah bali lho. Muga nak bukan konversi duit piye cara Imam Syafi'i ora oleh. Jadi sing oleh dikonversi kamu zakat tijaroh iku oleh dirupokno. Lah nek ora duwe repot ta misale tijaroh paku. Apa paku? Maksud apa bos zakat no? Paku. Zakat kudu pomale. Mal sing didagangno, lah nek dagang tri paku. Iya nek trimo paku gak terblok. Uang pedagang apa? Terblok. Zakat kudu nganggo ain male. Terus wong pikir kok kaya apa? Terblok. Koe wong mikir. Pak aku cek lumayan, Gus, kena digopo ta opo? Terblok. Mulane wong ngaji dadi lah cara kula Iana dan Tarsa itu menolak. Karena beliau mesti bikin alternatif, bikin apa? Alternatif. Apalagi Tarsa ya, yang itu kan yang ngarang itu 1300 berapa. Ini gue gimana, serempun modern, 1300 berapa. Beliau menangi, orang menangi foto HP, menangi telegram. Jadi beliau ketika Mu'in cerita, jangan hadiri walimah yang ada haram. Termasuk contohnya haram itu kan kasuroh, apa? Surah, surah gambar. Terus beliau menerangkan, surah yang musma'alai haram itu Dhatil Aqsad. Itu karangannya Habib Alawi, Alawi bin Ahmad bin Abdurrahman Asgar. Itu kan termasuk Khotimatul Muhaqqiqin. Dulu angkatan itu yang alim kan, kalau di Mekah ada Sayyid Abi Bakar siapa? Syato, terus ada Sayyid Zaini Dahlan. Kalau di Yaman ya ada Sayyid siapa itu? Alawi. Alawi bin Ahmad. Nah ini Jawa ada kue, orang terima sama kan. Ada masalah. Sawangane kok gak terima. Lah wong Jawa orang alim bangun iku. Saya tapi Bakar satu di murid Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas di murid Mbah Hasyim. Asyari Mbah Hasyim di murid Mbah Karim, terus Mbah Karim di murid Mbah Mun. Nah, sanate wis bener. Bener banget. Kita liwat misalnya Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud, terus Sohibul Iana atau Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hasyim, Mbah Mahfud, terus Sohibul. Iya. Oh keren, sanate mu keren. Jos, ngono. Enggak ada yang meragukan. Jos pokoknya bab sanad itu. Sanad. Jos. Mau modal menih kopi. Kalau
penting, alim gak penting. Aja stukum. Aku mau ijazah guru semua. Tak tes. Lah itu menangis ketika sampean cek nanti ya di bab, kalau enggak salah itu di bab 5 karena bagaimana hukumnya mendatangi walimatul kursi. Kalau enggak ada haram kan wajib datang. Di situ ada contoh di Mu'in, contoh haram itu misalnya ada surah. Itu beliau mentahsil gini, itu kelihatan kalau orang sekarang. Surah yang dzatil adzat itu mutafak alaih haram. Kayak wayang tengul terus apa? Pecol. Karena dulu itu masyhur, Kalijogo itu punya wayang tengul. Kalijogo kan mantan ya mantan preman ndekne tahu begal sinten Sunan Bonang. Saking kramate gurune wis dadi wali. Ya sing siapa? Sunan Ahmad Yakin, Ainul Yakin ini kan haram. Debat dua orang, sing sitok. Sitok ora tau ngaji mungkin dong wonten. Haram, halal, haram, halal. Karena dipakai dakwah. Terus sama Sunan Bonang karena sebagai gurunya senior setengah-tengah wayang kulit. Kulit itu kan kecepit. Jadi uang nak kegiles kan mati. Artinya surah dzatil adzat yang mutafak alaih haram kan diparil pantese iku iso urip, mergo utuh. Ya tengok, lha nek kula nate roh tenan wis gak jare. Ada seorang kiai alim, dia di lemari sing Jeporo. Gambar niku lho gimana sapa iku? Sing mangan sate iku. Gak sing mangan sate nek wayahe petani rendem. Kuntul, kuntul, kuntul. Tapi timbul, Gus. Gambare iku timbul. Lah kuntul kan gulune kan tuh. Iku wedi nak haram. Iku kon ngetok pas gulune. Ya iki tatah tok pas gulune iki wis mati. Iki wis mati. Tapi ya terus dadi elek terus. Nah, ini kisah nyata. Ternyata di kitab Tarsyah tadi yang karangannya Sayyid Alawi bin Ahmad tadi. Itu emang ada keterangannya. Surah dzatil adzat itu haram kecuali maktu ar-ra'si atau kamu apakan lah sing kira-kira pengandeane iku mati. Akhirnya era wayang tengul dipelindes truk dadi wayang kulit. Yo. Nak tipis kan. Yo mati, mati ke tipis. Ya nak wayang tengul kan fisik. Yo. Terus nak ning lemari gambar apa? Timbul. Diketok apa? Gunung. Sikil orang mati ya. Oke ya, itu karangannya Sayyid Alawi. Makanya Habib-Habib sekali alim ya alamah betul. Lah itu di terus-terusannya gini, Gus. Wa amma suratul an. Al musamma al an di telegraf. Jadi oleh nulis ya pakai Arab. Jadi beliau gak menangi foto selfie koyo. Tapi di situ al musamma al an di telegraf. Jadi beliau menangi. Kalau 1300 kan sekarang baru 1100 berapa? Gimana, Sir? 300 Hijriah. Sekarang kan baru 1400. Kan baru 100 tahun. 100 tahun itu kalau orang-orang terpelajar dulu menanda. Oh, sudah ada sekali. Oh, sangat ada sudah. Kan kalau ulama kan pasti orangnya internasional, pasti global. Ulama masuk lu gula tetap oh global tetap orang-orang gitu. Sampai saya gitu loh. Buhiyatun Mustasidin kan dikarang Habib Al-Masyuri itu, Abdurrahman Al-Masyuri. Itu kan teman akrabnya Habib-Habib yang di mana itu? Betawi. Itu di Buhiyah itu ada wa amma ardu Betawi. Bukan Betawi yang disebut Jawa itu wa amma ardi Betawi min ardi Jawa. Tapi Betawi dulu yang disebut wa amma ardi Betawi min ardi Jawa. Artinya apa? Beliau orang Yaman era itu sudah mengglobal karena punya teman dari Betawi. Oh, lama tuh global. Coba sekarang Basim zaman itu orang ada pesawat, dia semua ndak Mekah. Wah, yang terkasih ulama itu pasti wis apa? Mengglobal. Itu ada telegram. Tapi anehnya beliau itu ya tadi. Rata-rata Habib kan sudah alim, memang tahu si alim kan. Kata beliau mesti ini nak delok hasilnya itu persis mesti ini yo haram. Tapi wali hadil ummah saatun wa fursah tapi gue mati rapopo jembar wae. Akhirnya gue kira semua ini gak popo jembar. Misalnya haram misalnya pornografi ya maksudnya. Jadi misalnya ada orang menggemar Pak Toha dia pidato di foto cepret-cepret itu rapopo. Tapi nak foto penyanyi dangdut ya pernah haram. Artinya kita tidak bisa gak butuh ulama modern karena nanti yang ada komen tentang apa? Telegraf. Tulisannya cek telegraf, saya tidak tahu apa bahasanya orang Yaman seperti itu. Kalau kita mulai dulu kan bilang itu foto. Ya kita kan tidak penting lah tahu itu, tidak penting. Penting itu beliau ngendikan tentang apa?
delegasi. Serokok, kok itu komentari. Ada yang bahasakan timbak, ada dukhon al-ana, macam-macam. Yang hebat itu kopi. Kopi itu ada orang alim bilang, ini mati dunia aku telur. Nomor cici ngopi, wah ini tak mau. Sementara kamu dibolat, tak usah. Jadi ulama itu sebenar-benar lucu-lucu, kadang ngelebok nama. Kopi nadaran ini bun, ya syahwah, kohbah, al-bunniyah, no? Al-bunniyah. Ini cerita ya, jadi itu kan pentingnya ulama. Karena kalau nggak ada ulama modern kayak Syed Muhammad, kemudian yang datang hanya tadi, yang anti apa? Ziarah. Kamu nyari ziarah itu kesulitan di kitab-kitab dulu, karena kitab-kitab dulu itu orang masih murni, belum ada Wahabi, belum ada apa. Jadi ulama dulu nggak beban komentari malam ya zurni fakot javani itu misalnya nyuwun sewu dikomentari hadis doa itu gak beban, dikira kan orang sudah bersih hatinya, saking bersihnya wong ziarah nabi ora perlu hadis apa mbok golek-golekno hadis. Kula ulang malih ya. Kalau ada ulama dulu mendoifkan hadis manzaroni dan sebagainya itu bukan terus gak suka ziarah, pikirannya orang dulu itu wong karuan ziarah nabi ada butuh hadis, butuh dalung barang apik kok butuh ini, karena orang masih bersih. Kena wong ra bener-bener udah gua alat. Wabeh dalil nang ziarah iku. Lah wong barang apik kok dalil. Dalil-dalil. Paham ya? Sesuai kaya ngaji jalalan terus dalil endi? Ora ana dalil nabi kok ngaji Imam Suyuti. Wong tekane Imam Suyuti lagi. Endi hadis enak nabi ngongkon wong kon ngaji tafsir jalalan. Sesuai karo-karuan to. Yuridu nak iya kumtu minang nar, wama hum bi khorijin wala hum nanim tetap ke dekufar, ya kudu kufar nih ada bunti sikso mukimun kan apa suwe, ada imun tegese ingkang suwe wasari kesuwe